Dosen, ya ampun. Ya, siap, siap. Gue manggil Oyen, Kak. Gimana ya? Kak Oyen, Kak Oyen, Kak Oyen. Oh, diam kau, diam kau. Uhuy banget, guys. Diam kau. Hari-hari. Panggil Oyen aja, Mendosan. Oke, Kak. Eh, Kak. Panggil Oyen aja, Oyen ya, aja. Oke, Oyen, San. Kak Oyen, sih. Kak Oyen, Kak Oyen. Oyen, San, ya? Nih, tolong, tolong. Oyen, Cang, Oyen, Cang. Oyen, San. Oh iya, gue sensor kata impostor. Masih menjual tanda tamat. Impostor, sensor dong. Jahat, bejat, killer, killer. Lu, lu spoil apa? Ituin kata-kata impostor. Iya. Oh, berarti kalau orang kayak ngomong, oh ya benar juga sih ya. Impost gitu. Impostor. Impost. Impnya bang, impostornya bang. Gimana? Sama aja percuma. Impostor. Iya, oh, tenang. Oh, ini O-nya sampai 20 kok ini. Wah, sumpah try hard. Kalau N-nya 20. Nah, iya. Gimana, Gal? Jadi K-nya yang 4. Nah, gimana lu? Iya, si kurang civil story ini. Ya kan? Iya, harusnya ke detect dikit kayak 3 kata dikit aja langsung. Iya, harusnya base word itu. Maksudnya dia kayak Nightbot, bisa mirip-mirip itu langsung di dare. Iya. Ya, namanya juga awal-awal, Bang. Imp, imp. Hashtag ya. Imp. Ha 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 ha. Nah, itu bete tuh. Ha 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 ha. Bete tuh yang kayak gitu tuh. Udah main duluan, Gi. Bang, gue ulang tahun, anjay. Ntar lagi ada tuh. Kalau gue yakin si Mendo pasti donatnya 1.000 udah bisa ya? Ngomong ya? Enggak lah. 10.000 Hans, gak bisa 1.000 dong. 1.000 anjir. 20.000 dia yang ngomong, Vin. Oh. Text to speech. Text streamer to real. Ya? Streamer. Yoi. Yang main siapa aja, gue filter semua yang pemainnya. Aduh. Semuanya aja. Ta, tetap aja, Ta. Warna sih, Ta. Warna, tau. Mendingan. Mendingan lu cukup naikin text to speech-nya aja sih menurut gua. Naikin 100.000. Diketik mendongo sama aja sih, Bang. Mendosan jadinya. Mendongo impostor. Bang, aku mau spoiler. Impostornya Andy Joel gitu. Andy Joel. Siap. Kenapa lagi? Tes. Benerlah. 100.000 ya, kita naikin berarti. Nih yang mau masuk, masuk ya. Udah gua bikin. Ya, masuk. Akhirnya. Action Bang, kasih tahu kodenya. Anjay, parah. Udah kan? Jadi beo temen gue. Kenapa jadi sih double. Mendo? Mendo. Ah. Jadi Mendo. Double. Mendo. Oh iya, custom. Bener, lupa, day ya, custom. Oh ini kodenya yang D. Aduh gue udah streaming. Oh, jadi rambut tiba-tiba pala gua. Emang pala lu apaan? Hai guys, halo semuanya. Oh gila, gue baru balik. Sorry. Hari ini kita mau cobain main Among Us lagi katanya. Enggak tahu tadi gue main Green Hell. Jadi tadi gue mau main Green Hell, cuman ternyata apa? Ya diajak main Among Us, so yeah, here it is. Kita akan main Among Us lagi sih kayaknya. Jadi kita akan main have fun aja. Gue mau nyobain hari ini tuh Saweria tuh bisa text to speech guys ya. Cuman sekarang text to speechnya ada minimumnya. Gue mau ngetes dulu ya. Sekarang gue masih set di 10.000 guys ya. Ingat ya. Tapi nanti gue nggak mau gue setnya kayaknya bakal tinggiin, oke? Okay? Ada spam ya, biarin aja dulu ya. Gua mau ngetes nih, kalian mau lihat nih text to speech Among Us kayak gimana nih? Kayak begini nih. Testing 1, 2, 3. Kok menggema ya suaranya ya? Hah? Suaranya? Apa suaranya menggema ya? Menggema cu. Halo.
Google Translate. Iya, tapi enggak tahu nih. Ini masih menggema nih. Gua enggak tahu kenapa gema ya itunya ya. Musa sih mustinya sih kagak gema soalnya. Gua mau buka Among Us dulu ya, sabar. Sebenernya PC enggak kenapa-napa sih. Lagi mau ngetes doang. Dia text to speech-nya udah bisa, cuman gua masih set di 10.000. Kayak gua enggak bisa main 10.000 sih soalnya. Ini kalau nanti Among Us nih ada yang nge-spoiler terus pakai text to speech. Wesh. Itu urusan nanti ya. Yeah. Kontol me make ikan tafcole ya. Enggak gitu anjing. Ini enggak bisa ya. Gua enggak boleh 10.000 sih. Sorry banget nih. Ini kayak text to speech harus gua gedein sih minimalnya sih. Enggak bisa deh. Gua set di 25. Ya gue set di 25 aja dulu. Kenapa double ya suaranya ya? Sore double anjir. Halo Bang. Halo. Ya gitu, makanya. Tuh kan. Tuh. Hai Budi, thank you. Udah, enggak usah dites. Udah, 10.000 enggak bisa. 10.000 enggak bisa gue text to speech. Ya, thank you. Katanya enggak 10.000. Udah gua naikin minimal 25.000. Enggak ada 10.000 ya, enggak ada 10.000. Nanti kalau misalkan masih enggak ke kontrol gua naikin lagi anjir. Enggak. Bahaya, kenapa double dari suaranya ya? Gua lagi setting ini dulu. Kalian terprank. Text to speech gua naikin harganya. Enggak bisa. Takut, tapi kayaknya gua matiin deh kalau misalnya terlalu ganggu. File gua di mana ya, Among Us ya? Iyalah, lu kalau 10.000 bisa di spam anjir. Jangan dah. Enggak deh. Tunggu gua copy dulu nih. Ya kalau enggak mau pakai ya enggak usah pakai, itu kan cuma fitur beda doang. Bahayalah. Bahaya, cu. Gak bisa, itu gak bisa di filter sih. Etes, kalau lu mau ngomong kasar, lu bayar mahal gitu. Sabar ya. Tadi mau main Green Hell. PC gue mustinya aman. Mustinya sih. Sabar ya. Luigi. Gue siap-siap dulu, nanti panggil satu game, abis itu baru mereka yang... Nih. Gue nih. Oke, biar aman ya pala ya. Yoi. Udah main belum, Ben? Hesni, kenapa jadi Hesni tiba-tiba ya? Belum. Ini settingannya gimana nih? Oke, sini-sini. Belum pada main ternyata, gue belum pada main. 3 menit. Mana sih gak main? Impost 3. Number of crewmate-nya 10, number of neutral 3, number of impostor 3, tak? Gimana? Tolong ya. Ke bawah sampai ada number of. Yang merasa pakai warna putih ya. Impostor roll. Andi Jul putih tuh. Andi lu. Neutralnya 3. Ya, bener lu. Bener lu. Gua udah dililit. Terus. Putihnya gua dililit ular, santai. Warlock. Shit. Keren banget kostumnya. Ganti. Emang lu udah main? Warlock, Trickster, Eraser. Gua jadi Norman. Oke. Eraser 30, Eraser can erase anyone, nyalain. Ini udah pake kan? Trickster Box Golden 10, 30, Lights Out-nya 10 detik. Ini Luffy. Ada Penguin. Warlock 35. Emang ada Luffy? 1, 2, 3. Child, mau dinyalain gak? Child. Gimana guys? Anak bocil mau dinyalain gak? Orewa! Bebas, boleh nyala atau enggak?
Hahaha Hanskur. Mau ubah. Kita ini ada role baru Arsonix. Arsonix nyalain dulu deh, Tak. Arsonix sama Jester. Masih Arsonix. Yang sendiri Sion. Tuh kayaknya. Gua pakai headset dulu ya. Neutral ya. Mesti menang sendiri. Arsonix, ya. Jester, Jekyll nyalain. Nah, mampus dah lu yang ngebunuh banyak dulu. Aduh. Dir, kasihan crewmate-nya. Arsonix, Jekyll nyalain. Arsonix kayak di TOS enggak? Arsonix apa, guys? Pin. Hah, kenapa? Arsonix-nya kayak di TOS enggak? Gue gak tau, harus mesti baca. Yang ngebakar orang kan? Ya, harus kalau udah semua ditandain. Dose duration 3. Iya. Dose durationnya 5, Tak. Ntar gue jelasin deh, Dus. Jekyll-nya, Jekyll can use fan off, create sidekick, oh, apa offin aja ya, karena ada Arsonix ya. Gimana? Biar banyak kan. Biar gak terlalu OP. Enggak sih. Arsonix. Jadi gak usah create sidekick, dia nge-fan aja deh, kasih fan aja, Tak. Buset, Darren ya, ya, kayak Dead Space anjing. Kostumnya sih gokil-gokil anjir. Ganti Hans, akhirnya Hans ganti pake, lu kagak pake ini banget. Lu kan kagak pake ular. Hans tuh. Sidekick can use fan off, Jekyll promoted off. Setiap gue ngeliat Mando makin benci gue sama dia itu Dino hijaunya. Dino hijau. Jekyll create sidekick cooldown, oh admin aja. Apa tuh maksudnya yang Arsonix? Masalah ini? Dos button apalagi? Apalagi? Role nya taruh, sabar dulu. Sheriff can kill neutral on. Sheriff nya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berdua-belas. Berarti bisa 5 lagi. Snitch tetap nyalain, Snitch. Security guard mau dinyalain gak? Boleh tuh. Aduh, security mau. Guard. Tapi security guard nggak terlalu... Nggak terlalu ya. Berguna. Iya. Mati juga CCTV. Detektif. Makanya kalau jadi security guard, tutup fan aja. Biar ada role apa lagi ini? Soalnya ini juga sekarang banyak pembunuhnya kan? Apa? Detektif, nyalain. Itu penting tuh. Detektif, oke. Okay. Boleh deng security guard. Detektif, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, ulangnya benerin, tuh, sorry. Terserah. Time Master. Jangan, pusing. Time Master di sini memusingkan jiwa raga, Bang. Terserah, report disanya. Will have name 5, kan? Report will have name 5, isitunya 25. Child ini enggak ya, berarti ya? Child ada kok, child belum ya? Oh, terserah kalau mau child. Cuma kalau child, dia bisa bad child. Jadi role impostornya hilang. Kalau engineer makin pusing ya? Bisa fan banyak role Jekyll. Ya enggak juga. Shifter aja, kalau enggak... Shifter netral jatuhnya. Ya, nanti, thank you. Terlalu banyak role netral. Kita butuh role crewmate buat ngebantu crewmate. Hacker. Hacker agak pusing nggak lihat admin? 15 orang. 11 sih. 12 tracker hacker. Ayah. Oci yang ngomong mahal. Padahal sih ngoyong. Lihat aja. Nah, setting paling bawah yang block skipping in emergency meeting di offin. Apa mau medic? Medic bisa ngasih protection satu kali setau gue. Iya. Boleh lah, medic juga. Ya ada hiu cuy, lucu ini. Pokoknya pilihannya nih ya, tracker, hacker. Gue kan suka hiu, naga dipanggak, dipegang medic, itu, dipakaian bijo. Engineer, gila main ginian lagi gue, ya ampun. Swapper apaan itu? Swapper itu dia bisa ngetuker vote. Jadi misalnya... Oh, tuker vote doang. Iya, jadi misalnya dia tahu nih. Mencuri. Di siapa mau difitnah, ditukar vote-nya sama yang dia curigain impost. Jadi yang ke vote yang impostnya gitu. Boleh tuh kayak gitu tuh. Degura? Oh, VTuber itu ya? Gue ngikut. Tahu tuh. Gue juga ngikut. Pokoknya ingat ya, jangan di spam ya. Medic. Itu text to speech ya. Darren mau apa deh, Darren medic. Si Egy swapper. Mendo mau apa? Gue ngikutin udah biasa gue apa aja. Siap medic. Ikut. Udah gue sama Egy. Medic ngapain? Ya, medic dia bisa ngasih protection, tapi cuma bisa sekali, nggak immortal. Nah, apa nih? Kok nge-vote? Oh, kayak biasanya aja. Coba tak, nyalain medic tak, gue mau lihat optionnya. Dia bisa ngedetect ini nggak sih, di mayat gitu? Nggak, itu detektif kan. Oh, medic gitu nggak bisa? Show the player, sell the player, sees murder attempt. Ya boleh sih, medic lah ya, kali ya.
Medical kita dimakan hiu. Kita nggak pernah vampire sih. Kau shielded player, shielded and medical. Ah, shielded aja. Maksudnya? Kok nggak ada sih shielded? Oh ada. Medic. Oh, ya udah medic aja, medic aja. Medic aja. Jadi yang tahu dia di shield cuma medic doang. Nah, jadi kalau misalnya medic shield orang, yang tahu itu cuma si medicnya doang. Yang di shield dia nggak tahu kalau diri dia di shield. Okay. Kan jadi nggak berasa immortal kan gitu. Cuma itu kalau lu sampai tiba-tiba muncul blue flash, itu artinya lu dicoba untuk dibunuh. Bunuh. Berarti lu tuh di shield. Shield tuh hilang tapi setelah itu. Tapi misalkan next meeting ya, kan meeting nih, hari yang sekarang di Sylvain. Abis itu meeting, next-nya hilang shield-nya. Hilang, pokoknya shield itu cuma melindungi lu dari satu kali serangan. Jadi kalau ada dua impostor nyerang lu bareng-bareng, lu mati. Oh, satu kali serangan. Tapi kalau misalkan belum diserang tapi kita meeting, masih aman, masih ada shield-nya. Masih aman. Selama. Tapi lu nggak tahu kalau lu di shield, kecuali lu dikasih tahu sama medic-nya. Oh, oke. Okay. Tapi kan bisa bohong nih. Ngerti gak sih? Bisa dimanfaatin sama impos. Lah, gue udah shield lu, gitu. Asik. Oke, gue jelasin ya role-nya ya, buat yang buat Han sama yang lain kalau belum ini. Jadi, kan parah, gue gak sebut. Empire susah, oh, ya. Ininya. Oh, gue gak bisa pakai headset. Garlic kayak gitu, jalan-jalan gitu, Devin gak... Eraser Trickster udah tahu ya, Hans ya? Iya, udah. Oke, kata-kata Warlock kotor. Oh iya, itu tuh bisa tuh di tangan. Mute, ya, mute. Mute, ya. Dulu. Yang oyong siapa? Okay. Aku bang. Jadi warlock itu dia bisa ngeker satu orang. Misalnya lu warlock, terus lu ngeker gua nih. Mm-hmm. Nah, lu bisa seakan-akan gua yang kalau lu klik lagi kersnya itu, ntar gua kayak ngekill orang. Oh. Eh? Jadi seakan-akan gua yang ngekill, tapi sebenarnya lu yang maksa gua buat ngekill itu warlock. Paham? Kurang. Hah? Ya udah gak pahami gimana? Maksudnya gue bisa ngeklik curse ke lu, abis itu gue ya, klik lagi. Ntar lo ada curse nih, di sebelah kiri atas, apa, di sebelahnya use. Nanti pokoknya ada curse. Mm-mm. Misalnya lu warlock, kita papasan nih. Set, lu curse gue. Nanti tombol curse lu berubah jadi kill. Kill. Tapi kill-nya beda. Kill-nya beda sama yang kill manual ya. Jadi lu jangan sampai salah klik. Lu tetap bisa kill manual. Terus? Tapi lu bisa ada skill kedua kill setelah lu curse. Nah, misalnya gua deket sama Egi nih. Lu jauh nih sebenarnya nih. Mm-hmm. Lu jauh sama gua. Tapi tombol kill lu yang itu nyala. Lu pencet. Gua mau jadi warlock sumpah. Terus? Gua yang mati habis itu. Egi tiba-tiba mati. Oh, lu yang bunuh. Gua yang bunuh. Hahaha, Nisetko. Gitu. Thank you. Tapi bisa ngebedain seandainya enggak kan kalau misalnya lu. Terus tapi lu bisa ngaku dong, gua di curse. Bisa, bisa. Kan nanti harus biasanya ada saksi mata juga kan, kayak waduh. Entar ada kelihatan enggak tuh kodenya anjir. Enggak apa-apa kan separuh server. Saksi ya, terus? Matanya misalnya ngelihat nih, gimana? Oke, Mulhan mati nih di pas dia nempel sama gua, tapi gua ngeblink enggak? Kalau gua enggak ngeblink kemungkinan besar gua di curse gitu. Hmm. Itu bedanya. Oke. Okay. Itu warlock. Terus Arsonis. Nah, Arsonis ini jadi dia itu tim netral juga. Jadi dia sama Jekyll tuh musuhan ya. Dia pokoknya netral nih. Dia harus menang sendiri. Gimana caranya dia menang? Dia mesti ngedus semua orang. Ngedus? Selama, jadi ngecaranya. Jadi dia itu nanti mesti ngedus orang itu. Nanti ada kayak durasinya. Dia mesti di dekat orang itu selama 5 detik. Atau naikin kali ya, tanya. Kayaknya 5 detik kecepatan deh. Oke, terus? Ngedus nah, itu apa? Ngedus itu kayak ibaratnya lu dikasih minyak gitu loh. Tau gak sih? Kan Arsonis itu kan dia kan ngebakar nih ceritanya. Betul. Nah, lu tuh didus tuh kayak lu disiramin minyak. Nah, lu mesti... Dia mesti deket sama lu selama 5 detik. Jadi kalau lu merasa nih ada orang kok ngikutin gua terus nih orang. Bisa jadi lu lagi diminyakin tuh kasarnya gitu. Disiram. Disiram sama dia. Nah kalau dia udah berhasil minyakin semua orang yang masih hidup, dia bisa matiin lu semua, dia menang sendiri. Langsung bakar atau langsung auto menang? Auto menang sendiri dia. Berarti dia harus ngedus dulu baru bisa ngekill orang itu. Dia harus ngedus semuanya dulu baru dia bisa ngekill. Anjir. Anjir. Ya kalau dia satu-satu gampang. Berapa lama? Mau berapa lama? Itu 5 detik kan sekarang? Iya. Bikin jadi 7 8 coba. Cooldown-nya kalau 5. Ya 7 deh coba. Cooldown-nya 5, tapi 5 boleh sih Vin karena kan harus semuanya Vin.
Arsonist can induce other player by pressing this battery manex super universes walk out or apa. Dan ignite untuk tahu gua dia bunuhnya satu-satu deh. Enggak, kalau di sini dia bilangnya if the player that the Arsonist juice walks out of range, oke salah. After reducing everyone alive in the Arsonist can ignite all the players which result in Arsonist win. After reducing everyone alive. Bunuhnya barengan atau harus satu-satu? Kayaknya semua. Kalau udah semua. Semuanya. Jadi lu mesti dus semua orang. Kenapa dulu. Kenapa enggak 5 dulu? Kalau OP baru naikin. Coba. Kohan, skillnya lucu banget. Itu gue gak tahu ya, Arsonist cooldown itu buat apa, gue kurang tahu. Ntar kalian coba aja. Setiap kali lu thank you, Henny. Iya, lucu ya. Ini gue dapat dari Universal Studio. Lucu gak? Atau iya, Joss, dari Joss. Joss. Udah minyak ini kelar, nah delay dulu 30 baru bisa. Oh iya, mungkin. Nah, bisa gitu. Mungkin. Tapi cuma bisa nge-kill orang yang di-dus. Ya, dan lu mesti dus semua orang dulu. Semua baru dulu, baru bisa. Semua dulu ya? Ya, oke, next. Udah, oke. Nah, terus sisanya, udah si Jekyll udah tahu kan, security guard. Jadi dia punya 6 paku, Hans. 6 paku? 6 paku. Nah, dia punya 2 skill. Nutup fan, sama bikin CCTV baru. Tiap action butuh 2 paku, jadi lu cuma punya 3 kesempatan. Lu terserah mau pakai 3 kesempatan. Ketutup selamanya itu. Fan, tutup selamanya. Wow. Jadi impostor atau kelihatan enggak akan ketutupnya kelihatan. Kelihatan, ada animasi kayak di kayu gitu. Terus, loh, di kayu. Itu ada sih, gambar kayu gitu, enggak bisa nge-fan. Ada gambar kayu, semua orang bisa lihat. Jadi enggak akan ada yang bisa keluar dari fan itu lagi gitu. Jadi bisa langsung nge-vouch ini security guard dong. Nih, gua pakuin gitu. Kelihatannya bisa. Baru next meeting. Enggak, kelihatannya next meeting, Hans. Oh, next meeting. Lo pasang-pasang-pasang, yeah. Next meeting-nya baru next keluar. Next meeting baru di ketahuan. Sama kayak Trickster, lo pasang box, udah tiga-tiganya baru dia muncul. Next meeting. Gitu. Oke. Okay. Nah, sama lo bisa pasang kamera. Lo bisa pasang kamera ekstra. Jadi kalau lo ke CCTV, ada zona lain yang ke-cover gitu. Terserah lo. Lo yang nentuin lo mau pakai buat fan semua atau fan satu fan dua kamera, dua fan satu kamera atau semua mau kamera. Pokoknya 3 action lah lo pilih lah, Hans. Oke. Ya. Dah. Ya. Ya. Oh, udah itu? Main. Udah itu doang yang baru. Sisanya lo udah tahu semua. Snitch, tahu kan? Snitch, medic, ngasih shield. Ada snitch lagi enggak mau udah. Ngelihat jejak kaki. Udah. Sheriff. Medic ada enggak tadi? Medic ada yang bisa ngasih protection satu kali. Tapi lo enggak tahu kalau lo dikasih shield. Ya, tapi lu tidak tahu. Sadar kalau lu dikasih shield. Yang tahu itu cuman cuma mediknya doang. Oke. Man mendo. Jadi orang bisa bohong ya. Ingat, tapi berarti kalau misalkan gua imposter, gua mau bunuh orang di shield tetap enggak bisa dibunuh aja gitu. Enggak bisa, gimana? Tapi ketahuan. Ya. Ketahuan gimana? Di shield tahu ada alertnya. Flash blue. Flash blue gitu. Wah, berarti lu mau dibunuh. Terus shield lu langsung hilang next meetingnya. Langsung hilang di tempat hari apa pas itu juga hilang langsung. Hilang dia cuma sekali doang. Oh gitu, oke. Okay. Yuk, guys. Yuk, let's go to Pogo. Ingat ya, lo enggak tahu di shield, lo enggak tahu di shield pokoknya. Jangan lupa Devon. Genshin, tega tangkapan nanti ya. I mean, seriously? Gua berawal-awal langsung jadi crewmate gitu? Gua udah capek-capek nge-cosplay loh ini loh. Hah? Gua udah capek-capek nge-cosplay loh dan gua harus jadi crewmate. Hah? Emang gua tuh emang baik banget tau gak sih? Kalau main beginian. I don't know. Gue kayaknya mau ngumpet di toilet aja deh sampai semuanya kelar dong sih. Ada Jekyll nggak sih? Gua terakhir ngelihat Hans itu dia di main hall, tapi tadi gua lewatin main hall enggak ada apa-apa. Enggak, tadi kok pas kom disabotase Hans sama Metal malah ke kanan terus ya? Bukan ke arah kiri ke kom, benerin komsnya.
Dari mana tuh? Tadi kan gue benerin komsu langsung ke kiri, lu sama Hans malah ke arah kanan. Kita ketemu di tempat ya, mandi situ, lorong situ. Hari-hari crew, man. Gue mau nyelesain tas gue. Iya, lu gak ke koms gitu, gak benerin koms, tapi malah ke arah kanan. Mayatnya di mana? Di tangga itu, di tangga lounge ke Cargo Bay. Udah cosplay, susah nih gue udah cosplay nih. Iya, gue sama agak panas sih. Cuman ya gitu lah, abis ini pengen rambut gue ngeblesek, guys. Ya, Haster. Gi, lu dari mana, Gi? Gue dari record, dari tadi di record. Gue bisa tahu semuanya apa ya berarti sekarang ya. Gue mohon maaf, tadi ada Cici ya, tadi ya yang di sana ya. Ah ya, di sana doang gue, abis itu baru ke arah shower. Nah, lu kan harus bawa sana sama si Hans tuh. Nah, lu enggak lihat tadi siapa? Ada gitu. ada Hans. Hans ke kanan, gua cuma lihat itu tadi. Jadi gua ketemu sama Hans itu di handuk. Di tempat nyetor handuk. Berarti Hans. Iya, gua ketemuin di situ. Habis itu enggak tahu. Hans mati daerah kanan atas gitu ya. Kemungkinan. Nah, iya, kira main lagi. Cosplay nih. Pas banget. Iya nih. Boleh nge-cosplay. Hans nih bukan Aster. Udin, thank you jadi member, Udin. Enggak, gue di comms. Gue doang yang benerin comms itu tadi. Gak ada lagi yang lain. Iya, lu dari shower kan sama metal kan? Iya. Oh, enggak. Lu dari mana, Vin? Gue sendirian. Kalau mati bisa ngomong sama hantu. Iya, Vital juga. Gue ke elektrik mau naik. Gue mau mendo, iya. Iya. Jadi pas gue mau ke arah comms, metal gue ke kiri, metal sama Hans tadi ke kanan. Jadi ketemu di tengah situ. Oke, berarti sasnya... Metal Arms. Metal, Darren, ketemu sama siapa tadi lagi? Sama Hans ya? Oh, Hansnya mati. Makanya gue curiga Egi doang, soalnya gue tinggal Hansnya, terus Egi itu baru datang dari shower, dari record. Gue dari record ke bawah, Hans, gue ketemu di handuk. Di handuk itu ketemu Hans. Akhirnya comeback jadi member. Oh gak sih, gue kenapa harus jadi crewmate sih? Dari semua role, emang harus ada crewmate ya? Gak ada, gak bisa di crewmate-nya gak dihilangin ya? Daripada kayak Asta, jadi sendiri langsung mati sama ya. Halo? Napsu banget deh, Jekko. Gue mau ngerekrut si Willy. Gak bisa rekrut. Gak bisa rekrut ya. Lo apa, tak? Snitch. Kenapa? Yaudah sih, crewmate-nya hilangin aja. Anjing nih, gue kena crewmate mulu pasti nih. Shit. Shit. Kira dari awal, dari semuanya. Pertama kali gue main, udah seminggu gak main. Awal role gue kerumit. Really? Ya kasih gue snitch gak apa-apa dah. Atau apalah, tapi kerumit, really. Keren juga ya. Kostumnya ke bawah juga ya. Gue udah cosplay banget nih. Mereka tinggal butuh 3 menang kan? Oh shit. Mendo. Tadi siapa gimana, yang curiga sama gue? Gimana, Jok? Di viewing deck. Ini siapa nih? Di mana? Tadi yang lewat bareng kita ke kanan siapa, Matt? Meta cosplay untung saya gimana cosplay gue kan mirip kan? Gue abis ngebenerin. Sebenarnya dua topi, ada yang warna abu-abu ini. Great white shark. Ada yang warna biru. Yang warna biru buntutnya agak bengkok gitu, tapi gue nggak tahu tadi. Lupa. Di itu tempat yang listrik masih hidup. Mati ini. Gue nyalain listrik. Mendo masih hidup loh. Masih ada Mendo di dekat listrik lagi perbaiki. Jadi dari 14-15 role yang ada, gue jadi crewmate. Like itu really pertengahan antara si kabel sama si donut. Pokoknya abis gua kelar nyalain, gua langsung ke kanan tuh. Nah, itu gua papasan sama Joko ya, Bang. Joko siapa lagi tadi ya? Metal Joko. Tadi lu pada lihat kan gua keluar semua tuh ada tengah. Ketemu oh, juga enggak sama siapa yang paling dekat sama gua? Ada pokoknya tadi yang dekat sama gua pas gua keluar juga, itu Mendo masih hidup loh tadi. Tadi aku terakhir ketemu Mendo itu di aku kan ke Armory. Dia dari arah comms ke viewing deck kalau nggak salah. Padahal di situ ada CCTV ya tadi viewing deck. Kusen CCTV gak, ada yang lagi nggak? Spoiler ya. Nggak ada ini. Pokoknya yang gua tahu cuma. Cocokan abu-abu. Terakhir tuh itu biru sama warnanya. Ternyata masih Devin doang. Tapi apa alasannya? Oh iya, tadi aku waktu keluar engine. Ya dia mungkin CCTV-nya curiga itu. Masih Mulhan. Tadi kan si. Enggak. Edik 28 tuh gimana? 28.
Ada, gue dari sana. Dia di viewing deck. Egi tadi bilang. Gue ada tadi, gue nggak tahu ketemu sama siapa. Tadi gue lihat ada satu tadi yang di dekat gue. Pokoknya gue ngebenerin listrik. Ketemu. Terus gue ngelihat Mendo tuh. Vote kan ya? Masa gue save report, nggak mungkin dong. Iya, gue vote Egi dong. Matt, cuman lu dia sus yang masalah yang Hans itu doang. Lu sus ke gue, tadi kenapa? Bentar, gue mau jelasin. Ya karena gue tinggal si Hans. Padahal bukan Egi yang bener. Arsonis ngapain? Dia harus nyebarin minyak ke semua crewmate yang ada di sini. Kalau semua crewmate diminyakin, dia langsung menang katanya. Dari gua tadi mau ngomong dengan cara 5 detik nempelin ke orang. Ya, di round sebelumnya. Meta marah. Gak ngerti gua itu sih. Metal curiga ke guanya di akhir ngomongnya, pas gua mau jelasin gak sempet. Tapi emang gua tadi ngeliat lu sih. Iya. Love your head, doa. Kan gua yang bunuh lu. Itu lu pada tinggal bunuh satu-satu menang loh itu tadi. Gua kira bakal kayak gitu. Enggak gitu. Yang mana? Ternyata. Yang di kiri bawah, yang Mendo. Enggak. Oh emang kita bisa ngeliat semua role gini ya? Bisa. Yes, thank enggak. You. Ah kalau mati, berarti viewers bisa tahu dong. Bisa. Bisa. Jul. Tadi gua benar-benar lagi ngatur settingan. Aduh. Sumpah gua ngasih shield Bang Devian. Makan tuh shield. Anjir, shield gua cuy. Enggak tahu sih sayang. Ini. Tuduhan metal tidak goib ya. Wah, gitu tuduhannya. Hah? Buat gua aja jekal bunuh Hans status gua dibunuh lagi sama teman lu. Enggak, ih ada pertanyaan gua ada CCTV. Mas Rajol, kan dia katanya gua enggak menjelasin di meeting pertama. Katanya enggak menjelasin di meeting pertama. Gimana mau jelasin dia nunjuknya di akhir anjir. Gua curiga sama Egi sih. Nah, itu politiknya. Aduh, ada yang mati enggak? Ada Cia. Cia ya? Dari mana ya? Vips. Oh. Cia. Cia tadi? Cia. Gak kelihatan tadi di reaktor ya. Recruitment terus mati. Pertama lagi. Mati Boboyan pertama gue. Tadi yang di kiri Boboyan metal gua kan. Capek gua juga. Gua teketek-teketek. Iya Devin dari kanan ke kiri. Yang kanan Willy. Terus gua teketek-teketek ke kiri tuh ada. Sekarang Rangu, semua ngomong tuh teketek-teketek ya guys. Deren terus ada. Yen. Itu tadi reaktornya aku yang mundurin dua-duanya. Hah? Ya, I mean either way, pokoknya lu ke kanan, Will, gue liat lu teke-teke-teke ke kiri, di kiri juga rame gitu. Oh, ini ya, bukan Willy Krokodil, guys. Membesabain dulu aja. Di mana di atas ya? Di apa? Mulai ini kalau setiap main noto pasti meta marah. Yang paling atas itu yang meja. Egi kan emang batu kalau diajakin debat, walaupun dia nggak tahu didebatin apa. Enggak, tadi reaktor kan bunyi. Aku yang benerin yang bagian bawahnya, yang sebelah kiri. Oh, ada Oyen, Matt. Oyen yang benerin. Ada. Ada gua, ada Oyen, ada Darren. Emang ada ya? Kenapa? Ada itu. Binatang ke sebelah kanan. Binatang ke sebelah kanan, dia nentek-tetek. Dia nentek-tetek. Aku yang benerin. Semuanya tek-tek-tek. Enggak bisa kan mesti salah satu. Bisa. Semuanya tek-tek-tek. Meskipun si Winata yang benerin, gua ke kiri kan gua ngelihat ada metal, ada Darren, berarti ada Oyen sama ada Joko juga enggak sih? Tapi lucu. Iya gimana? Nih, tapi gua udah panas nih kayak 3 game doang gua udah kayaknya copot deh. Kayaknya match ini enggak ketemu sama Devin deh. Ya ampun. Ayo lo. Iya. Nah, ya. Satu match tidak ketemu sama Devin. Apa gua di reaktor kiri? Siapa? Gua ikut. Dapat crewmate apa sama iya nih. Tahu asli. Kalau di pembunuhannya si Mendo kan ada 2 orang influencer namanya. Atau enggak sih? Berapa sih Egi dong? Karena kan gua tinggalin masih. Egi kok debat gue yang bener. Egi semua Boyan, tuh selalu didebatin. Mau enggak mau didebatin sama. Sekarang aman. Sekarang aman deh. Egi tuh gini, sama Batu ya sama Mendo, tapi versi Pekanbaru aja guys. Ada metal, gua tahu. Waktu itu met enggak tahu Devin. Devin. Lah, yang antara dua itu Egi atau enggak sih lu? Karena lu yang dari kiri. Kenapa namanya Renggoval sih? Gila deh. Profesional aja, Bang. Profesional ini professional crewmate gua. Tapi gua bener-bener professional crewmate. Hai guys. Keren deh. Hai, selamat datang Vin. Keren. Wah, no comment. Aduh, roll crewmate-nya dihilangin dong. Crewmate nih anjing, lagi-lagi anjing. Egi padahal gua mau nge-defend Egi, dia nge-sus gua. Ya udah gua jadi sus banget.
diam adalah emas itu bener cuk. Si Willy diem doang tapi ada khusus dia yang paling susah awal anjing. Kak. Wah, no, ngeta no larsonis. Terus berarti ini sisa tinggal siram 2 orang doang, udah nah, selesai. Iya udah. Vin, Metal curiga sama gua, itu yang kematian Hans kan. Dia bilang yang Hans gua enggak ada ngejelasin orang dia nyebutnya di akhir ya, detik-detik ini, terakhir. Ini gua di vote kematiannya Mendo bukan kematiannya tadi. Iya, itu. Iya. Aduh, gua belum nih Pin. Beboyan mati. Darren Firdaus. Ini nih Darren. Arsonis sih. Jadi Darren ini Isaac Clark. Menang ini. Arsonis. Gue kan bisa menang Arsonis ini. Wah, lu berarti mau ceria. Gimana, sorry, ini Arsonis lawan satu crewmate lawan satu imposter kan? Udah pasti menang, menang. Itu. Menang. Willy udah menang. Oh, Willy. Oh, loh. Dari awal lu meloyen dia. Loh, kok gak disirem? Siapa? Arsonis kan? Iya, susah. 5 detik lu lama banget. Lu mesti nempel terus dari tadi gak ketempel-tempel tuh. Nah, satu, lu, dua, tiga, empat, iya, memang, lima, nah, gitu. Oh susah berarti, sedetik berarti sedetik. Soalnya, tiga detik lah, di buff. Division lu, ntar lu udah capek duluan gitu loh. Emang sejauh apa reach-nya nih? Berarti susah nih kalau nempel Mendo nih, pingnya gede anjir. Harus deket banget. Oh, curang sih. Track-nya masukin. Tiga detik lah. Yang gue tunggu di swipe itu, dia langsung jauh dari gue, terus hilang. Ngulang lagi. Oke. Anjir, topik gue panas nih. Udah banget, 5 detik. 3 detikin coba, kita tes aja. Coba 3 detik, 1, 2, 3 gitu ya kan. 1, 2, 3 1, 2, hah cuma 3 doang. Banget dong. 1001 abis itu cooldown 30 detik ya? Cooldownnya 30 detik iya. Kelamaan kali ya? Kelamaan tuh dong, 30 detik. Sebenernya gak kelamaan sih. Berarti harus nunggu 30 detik sebelum dia boleh nyiram lagi. Iya, kan juga pasti kekuras impos yang ngebunuh. Iya, kan pasti dibunuh-bunuhin juga. Oh gitu, iya juga sih. Kalau misalkan gagal tuh nunggu 30 detik tuh. Enggak, kalau gagal ngulang lagi. Harus lo cari lagi. Tapi kalau berhasil baru di cooldown. Tapi kalau belum berhasil belum cooldown kan? Iya. Belum cooldown. Kayak ngulang lagi aja. Kita coba lagi dulu aja, kalau misalnya memang masih susah ntar cooldownnya dikurangin lagi. Yuk guys. Kalau udah disiram-siram kelihatan enggak? Enggak, lu enggak tahu, Oyen. Lu enggak sadar. Nggak. Yuk, topiku jangan jadi crewmate lagi ya. Please. Oi. Aku Kang Satpam. Aku Kang Satpam, berarti bisa taro kamera di mana? Di sini. Skoprag. Wah, kurang ajar nih. Gua mau disiram kayaknya nih. Gua mau disiram. Gua taruh CCTV di sini deh. CCTV. Di admin. Wah, sumpah Metal nyiram gua ini mah. CCTV atau lagi di mana enaknya guys ya? Oh, gue tahu. Teka-teka. Oh. Yo. This is nah. Wah, basah nih gue disiram nih. Kayaknya nih. Wah. Siram siapa? Basah. Disiram. Becek nih kayaknya nih. Disiram Metal nih kayaknya gue nih. Ih. Enggak, apa namanya? Aduh. Metal nih nyiram gue nih kayaknya nih. Becek nih. Becek banget ya. Lama banget. Dari mana, Ki? Beceknya enak, Kak. Lo dari mana? Waktu ketemu gue di... Gue dari record, baru gue. Tadi record sama Boyan gue. Enggak, terus ke bawahnya, ke... Ke bawah, kan? Ke electrical yang ruangan kecil. Nah, lo sama siapa? Terus ada Mendo tadi yang kesana juga tuh. Gue ketemu Mendo doang, habis itu ke CCTV gue. Bukan Mendo, siapa yang kesana tadi? Bukan Mendo ya? Bang Metal. Agak, gue ke record. Siapa yang ketemu di electric tadi ya, gue lupa. Tadi yang di elektrik kan ketemuan. Elektriknya siapa tuh? Ini Bang Egy sama gua. Mendo ya? Yang turun dari tangga kan?
Cuy, Metal ngikutin gua mulu, cuy. Nah, lu kemana itu? Gua ke CCTV. Gua lagi di sama Mendo nya CCTV abis dari yang tempat elektrik deket, ruangan kecil. Dekat Vital si Darren. Jauh. Hah? Vital? Oh, bang. Ini si Devin juga matinya udah lama, Mas. Gua belum ada ke Vital tadi, Matt. I don't know. Tahu apa-apa gua. Dari ruangan kecil. Keadaan dari Vital sih. Kalian gimana? Gua cuma ketemu Joko tadi awal-awal. Udah, abis itu gua ketemu Hasta, dia lagi dari admin. Kayak tadi di admin enggak ada orang deh. Tunggu yang salah ya. Ada dari admin enggak? Gua cuma ketemu Joko sama Hasta doang. Hasta dari admin tadi. Kan gua cukup lama tuh diem. Bondar mandir nggak tau Metal ngikutin gue mulu masalahnya nih. Lu lagi ngebasain siapa? Lu lagi ngebasain apa dibasain kan Hans? Gak tau Metal nempel gue mulu, abis itu dia hilang so mendadak. Siapa? Jadi gue takut aja, gue takut cuy. Ya udah. Basahin gak tuh? Oh takut sih Han. Kan gue ngebersihin itu minyaknya itu. Ngebersihin? Lu cleaner. Apa? Apa namanya? Udah tau gue ya. Janitor gak ada kan? Udah tau gue ya. Gak ada. Gak tau. Oke, satu action lagi, berarti gue bisa tutup fan. Fan di admin, jangan kita tutup fan yang ada di teke-teke-teke. Aduh. Gimana cara ngeliat CCTV gue? Gimana cara ngeliat CCTV gue? Aduh, dia nempel lagi. Gimana cara ngeliat CCTV? Sini. Siapapun dia deh. Gua tutup. Fendi reactor. Yo. Yang tadi kita ketemu siapa yang? Siapa yang mati? Eh! Gua baru ketemu Metal tadi! Mian tadi sih kita ketemu siapa, Yan? Siapa? Yang di shower. Hesni. Sabar. Nah. Nah! Hesni tadi ada di records dia. Nah. Ah. Itu. Hmm? Ada mayatnya deket situ, ke kiri. Tadi yang teka-teka-tek, Willy atau siapa tuh? Yang teka-teka-tek ke samping. Iya, tadi aku dari kanan ke kiri. Kan lu teka-teka-tek berarti ya? Teka-teka kiri ke kanan. Iya. Ah. Gua teka-teka-tek di Metal tiba-tiba mati. Enggak tahu. Nah, iya. Gua di records. Di records ada Hesni doang tadi. Siapa Hesni sih? Hasta. Hasta. Iya, habis itu gua ke bawah ke electrical lu enggak? Gua enggak denger suara tangga, jadi kayak lu nunggu gitu. Gua lagi turun tangga. Hasta kah? Telat kayaknya. Enggak tahu deh. Ya kah? Pendek sih. Matanya di mana nih mayatnya? Jul? Di teketek-teketek terus ke elektrikal gitu. Bisa si Willy. Bentar, si Willy bisa lihat mayatnya. Sebentar. Gini Jul. Ya, mayatnya di teketek-teketek. Kok si Willy bisa lihat mayatnya Metal? Tadi kan aku kan dari shower, dari records, terus ke kiri kan. Metal ini dia dari gap room kiri ketek-ketek ke kanan. Terus aku langsung spam spasi kan. Untuk kanan ke kiri, tiba-tiba dia mati di sana. Nah, gua ada di bawah. Warlock. Itu gua. Nah, warlock. Berarti Kowil tadi ketemuan sama siapa aja? Warlock. Berarti yang dikendaliin tahu dia ngebunuh. Iya, yang ngendaliin tahu, tapi yang dikendaliin enggak tahu. Enggak tahu. So, tinggal lihat kalau dia tiba-tiba mati. Biru sama putih. Gua ada di bawah. Tadi aku lagi itu ngumpulin handuk, banyak yang lewat enggak tahu siapa. Ah. Oh. Apa? Kira-kira siapa aja ingat. No, yang di situ cuman Willy, cuman Willy sama gua doang. Cuman Willy sama gua doang tadi. Gua lagi di bawah, gua lagi di reaktor bawah. Ih. Gimana dikendaliin? Jadi enggak tahu kok dia ngebunuh si Metal ini. Enggak tahu tiba-tiba mati kalau dari view yang kena itu. Tapi dia loncat enggak? Loncat. Gimana? What? Gimana ceritanya?
Gak usah pas CCTV anjir. Aduh. Hesni lewat lagi langsung mati lampu lagi nih. Mati enggak? Boyan. Oh, iya. Boyan mati. Aneh nih ada anu deh. Will. Oi. Lu enggak kemana-mana kan? Enggak, di meeting doang. Iya tadi. Joko di mana, Jok? Gua di itu apa? Kitchen. Di kitchen. Ketemu siapa tadi di kitchen? Tadi kan gua di CCTV ada lu sama Boboyan. Ya, lu sama Boboyan terus kemana tuh? Boboyan kemana? Gua ke kiri, gua ke wasang itu kok, gua burger. Gua enggak lihat Boboyan malah. Bahkan lu satu pintu depan kan, lu di CCTV. Lu lihat Boyan di mana kan? Tadi lagi sama Joko di CCTV, habis itu gua enggak ngeliat apa-apa lagi, gua lagi gonta-ganti CCTV. Tadi CCTV nyala kan? Gua lagi liatin. Nyala. Ya. Andi juga ada CCTV ya, kalau masalah. Di viewing deck ada enggak? Nope, enggak ada. Tapi gua tadi cuma ketemu Hasta di kitchen, habis itu gua ketemu Mendo di awal lagi, ya. Mendo dari mana tuh ya tadi ya, aduh. Gua tadi di cargo bot, cargo bot. Ngerjain ini, yang brankes. Gua gak lama sebelum mati listrik, ketemu Hasta di armory. Tempat si senjata. Hasta nge-foto di kitchen. Iya, Hasta tadi ke kitchen lagi, ke CCTV. Joko, serius tadi ada Boboyan kan di depan pintu lu sama dia? Lu kemana tuh? Lihat sih, gua buka. Gak lihat. Gua buka map. Atau gua salah lihat ya? Aduh, ya ampun, ini masih bertujuh. Tadi gua berarti... emang dari vital ke arah kiri, ke arah kitchen gua. Tapi masih vote sih ini. Ini impostnya masih. Iya, harusnya masih lengkap. Ada Jekyll juga. So, oh shit. We have to vote. So we have to vote. Joko kah? Gua kayak gak. Jok. Kalau dari yang ini, kalau dari yang sebelumnya, gue cuma ngesas dua orang sini. Gue cuma ngesas Hasta sama Joko doang. Oke. Okay. There's no sus boy, just choose one. I choose Hasta nih? Mungkin. Gue Joko. Hasta deh. Oh shit. What the heck? Warna apa tadi? Yang nge-vote lu, Jok? Mati deh. Wah, mati deh. Oh, wait. Wah. Seri. Tadi harus mau mencet button. Gua enggak, gua kan mencet tadi, gua button. Lu mulai lah. Kalau enggak ada puluhan dari bunuh masih lanjut. Itu Kang Gusti. Apa yang baru? Namanya tadi. Oh, dia Jekyll ya. Arsonis. Itu udah pas sih Sar. Udah 3 detik udah pas. Udah. Tapi oh, yang bisa sama bukan tadi. Gua Hans, tapi Hans. Tapi lama banget terus? Ya nunggu 30 detik supaya bisa dot lagi. Gua yang bunuh Boyan tapi. Iya. Karena kalau sama Hasta, Bang Hasta. Semuanya lu bakar satu ronde. Gua yang bunuh Andijul. Bukan bunuh gua. Gua cuma bunuh gua tadi karena Devin di awal karena dia spawn berdua. Ya, terus dia naik. Udah enggak ada deh. Abis ini gua pelangin semua tuh fan anjing, enggak ada CCTV deh. Gua kayak CCTV bisa remote CCTV gitu loh. Gua lihat di mana aja. Bisa. Oh. Will, lu Jekyll apa crewmate, Will? Tadi crewmate. Oke, okay. Berarti gue yang bak. Lu yang error, Jul. Lah, lu jangan-jangan belum. Lu crewmate, Jul. Jadi crewmate, udah. Relock dulu dah, Jul. Coba, Jul. Udah. Oh, kalau jadi crewmate harus relock. Enggak. Itu ya, kalau ada kepak. Enggak gitu dong. Oh gitu, tadi gue udah DC. Jarl nih, tusuk nih. Pokoknya crewmate cuma ada satu aja, udah. Ayo, mulai tahu.
shit, oh shit. Buy one sih kita. Susah amat ya. Wah, gue crewmate nih kayaknya nih. Tadi udah ngeliat sedikit tuh guys tadi. Kayak gue crewmate lagi deh. Oh enggak deh. Ah, Jackalnya. Jackalnya gak bisa ini ya. Gak bisa rekrut. Cepet ah. Abis itu nge-kill. Keluar dari tempat gue. Oh, hey. Nahlum, di mana tuh Nahlum? Nahlum mati, di listrik, cuk. Terlalu cepat. Report di listrik, berarti siapa yang di listrik gua udah di atas. Self report Andi Jul. Waduh. Nah, di atas dia. Lagi ini ya, lagi reaktor ya. Gua tadi reaktor kill ya udah nyampe. Oke, gua cuma ngeliat rock ping doang tadi di arah record atau ke toilet tadi. Reaktor bawah. Gimana mati Jul? Reaktor yang kanan yang bawah. Oh, kanan. Oh, okay. Korea. Okay. Yeah. Nah, mungkin siapa tadi berempat tadi siapa ya di armory ya? Coba tuh siapa. Gua di toilet, gua di toilet. Gua sama Oyen di armory. Gua di toilet. Kayaknya tadi ada ping deh, benar enggak sih? Pas-pasan tadi ramai banget tuh di armory gua. Ketemu. Oh, enggak ada, enggak ada. Lalu enggak ke kargo? Winata juga. Ke kargo iya. Ah iya, berarti Hasta di atas juga sama gua di toilet. Enggak, tapi gua sekarang di dekat. Oh iya, maksudnya bukan di arah listrik. Listrik mana sih nih? Listrik bawah kan? Viewing deck kan? Reaktor. Yang di atas. Oke. Okay. Reaktor kanan, tek-teknya udah di kanan ya, kagak ada di kiri. Ya. I don't know. Jadi di reaktor kanan. Ya bisa jadi Egy-nya yang nyebrang atau ada sheriff enggak? Fan kill baru ya. Ada sheriff. Ada sheriff. Kill. Aku datang kedua ada mayat. Apa di warlock? Enggak, gue pengen lihat sih warlock kayak gimana sih dia. Ya tiba-tiba ntar kalau ada yang mati, lu jalan sama orang tiba-tiba lu mati, ada yang mati aja orangnya. Nah. Jadi gue kesana yang ngebunuh tuh orang gitu ya. Iya. Yeah. Tapi nggak ada animasi jerot gitu, nggak ada tuh. Cerot nggak ada. Tiba-tiba dia kebelah ya. Kayak sheriff salah bunuh orang gitu. Ya betul. Oh shit. Hans itu kepala nggak sakit Hans? Lu udah lumayan panas nih. Udah lumayan panas nih, cepet nih. Panas. Bisa pendarahan lama-lama itu. Masih mending itu Darren enggak bisa napas noh. Enggak, gua beneran pakai topinya kan, gua punya topi hiu kayak gini. Oh. Bener. Gua lagi pakai di live. Gua cosplay. Kan emang suka hiu. Baiklah. Panasan mah Devin kali itu api begitu pala. Ini gue udah panas banget nih. Bang, aku udah pusing bang, muter-muter bang. AC nyalain dong AC. Balet ya, balet. AC nyalain AC. Bener, mesti polos itu kan. That is so scary. Gue bunuh siapa ya? Aduh. Nyangkut kan lu? Bunuh gua di tangga kan? Nyangkut kan lu? Hah? Gak bisa kemana-mana lu, Der? Hah? Gak bisa kemana-mana lu, Der? Nyangkut gila, ngebug lu. Selamanya akan di sini lu.
nyangkut. Ayo lo rasain. Rasain. Ayo lo nyangkut forever. Oh lu mau nutupin ya? Oh lu mau nutupin der ya? Oh gitu kak. Oh ini adalah kekuatan sakti gue. Wah. Waduh. 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 Guys. Gua ngebak. Guys. Guys. Aku mati. Lu tau gak sih? Itu bug yang terjadi ketika lu nge-kill. Yes. Bang, iya bang. Gak tau yes. Bang. Yes. Gua masuk dalam temboknya. Yes. Ngebaknya gitu juga dia abis nge-kill juga apa tetangga nih? Nembus. Iya aneh banget. Gua yes. Yes. Oh, yang gitu. Kok bisa gitu sih? Aneh itu, banget. Itu iya, karma namanya, Der. Udah mau naik, tapi lu bunuh gitu. Jadi kayak ngebak gitu loh. Oh, ya, kawan deh. Oh, jadi nyangkut juga kan? Gitu, gak bisa keluar. Wellot, kau wellot, wellot, Der. Ayo, Der, sini, Der, sini, Der. Sini, kita ngomongin dulu, Der. Kita ngomongin dulu. Jangan ngebunuh. Impostor jangan bunuh saat lagi naik tangga. Sabar impostor, buru-buru banget. Buru-buru banget, spam killnya. Gua nontonin Devin soalnya nih, Der. Sini, Der, sini, Der. Ya. Gua bunuh, gua masuk tembok. Kita baru nge-vlog nih. Kok lu gitu sih? Sini, sini. Aduh. Gua PSS dari main bunuh di tangga katanya. Gimana nih? Ada dendam apa nih? Ada dendam apa nih? Ada dendam apa nih? Pas aja momentumnya gua bunuh lu kan. Terus gua masuk tembok. Aneh iya, banget. Gua mati di tengah-tengah tangga anjir. Dan gua masih di bawah, lu masih di bawah. Gua enggak bisa rekrut. Gue gak bisa rekrut lagi. Emang gak bisa. Jekyll udah gak rekrut lagi. Iya, karena kebanyakan tank. Jadinya lu bisa nge-fan. Iya, Jekyll udah gak bisa. Kalau gue nge-fan. Kenapa, Blay? Toilet aku di-res. Gak kelar lagi. Quest gue. Guys, gue berasa api gue makin gede dah. Lu ketemu siapa ya, Kak? Yang paling lama ngikutin gue, Mendo. Nah, udah. Okay. Round sebelumnya, huh? Ya kan? Round sebelumnya berarti ya? Iya, round sebelumnya. Udah. Gue no komplain. Jadi yang mana? Ya tapi tadi Mendo di kiri benerin itu lama sih. Gua nemu ya. banyak orang, tapi yang paling lama ngikutin gua tuh si Mendo. Terus lu bilang gua apa? Lu arsoner. Lu bakar gua kan lu? Agak. Enggak deh, lu. Tapi gua udah vote lu juga sih, Dok. Ya udahlah ya. Ih anjir. Jadi gua batu banget sumpah. Gua tadi mau langsung vote nih. Ah, enggak, soalnya gue berasa api gue makin gede gitu loh, Matt. Makin panas anjir, nih kepala gue nih. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, anjir. Ya, kenapa tadi ada kiri lama banget? Soalnya satu, ya, gua kira... Ya, gimana gue tau kan gue ngebenerin anjir yang kanan. Gini, lo ngikutin gue kira lo arsonis pertama. Terus? Habis itu, tadi kematian yang kita poteran, habis itu hilang roll gue. Cukup. Ya terus apa hubungan sama gue? Ya lu ngeres atau lu arso? Wah, ini bocah Cukup. Ya apa? Atau lu bisa medik, lu ngikutin yang lu shield, itu kemungkinannya banyak. Kalau medik sih bukan ya. Lu cuma orang biasa. Gua cuma orang biasa. Gua tidak berkemampuan khusus. Ah, apaan itu? Pala ada dinosaurus gitu gak ada kemampuan gue. Bener ya? Kepercayaan ada orang-orang batu emang. Kasih tahu. Gue bakar batu lu, gue bakar. Batu kerikil emang nih. Jamur orang-orang batu. Edeh. Batu kah? Sumpah, gue mau roll reveal apa yang mau gue reveal. Anjir, gue bilang sheriff takutnya ada yang sheriff. Ya, bilang aja nggak tahu, ya, gue baik. Gak apa-apa lah, Mendo, daripada gue masuk tembok. Nyangkut di tembok. Pak, gue mau bilang ke roommate, takut ada yang ke roommate, anjir. Soalnya dibunuhnya itu gak jelas, anjir, dibunuhnya itu cepet. Aduh, Hans. Iya, gak apa-apa. Itu artinya apa sih, ke roommate 08 artinya apa, anjir? Gue cerut Hans di sini, cerut. Terus gue langsung masuk sini, Mendo. Gak bisa kemana-mana. Hasta tulisannya kok crewmate 08 sih? Gak bisa report, gak bisa tuh, Boboyan juga 4 per 8 maksudnya apa anjir? Gak bisa. Ya ampun gue nge-meet deh tadi. Ini Boboyan 4 per 8 artinya apa? Taksa ada 4. Baru 4 yang kelar gitu? Iya.
4 dari 8. Oh, jadi Hasta enggak ngetas. Mendo ngebenerin yang kiri. Ini orang-orang bisa ngeliat enggak? Lihat apa? Enggak bisa. Kalau udah mati baru bisa. Dia bisa lihat dia sendiri doang. Pas di meeting button. Mendo ngebenerin kiri lama banget padahal yang kanan ya yang kagak dibenerin-benerin aja. Batu ini. Metal dua lagi nih. Tahu siapa dia? Wah, ketahuan nih. Metal ketahuan nih. Wah, strop. Aduh. Krumet ketahuan deh. Aduh. Masuk kayak gitu gak ketahuan emang. Halo. Halo. Oke. Gua mau tanya posisi dulu ya. Posisi Hasta. CCTV. Oke. Okay. Oyen. Oyen lagi yang ketek-ketek itu tuh ada turunan ke bawah itu kan lampunya lagi mati tuh. Traktor okay. Kanan. Oke, okay. Sia. Oh, kitchen. Ada enggak tak di kitchen? Enggak lihat. Lu dari mana arahnya, Cia, di kitchen nih? Tadi dari reaktor terus arah ke kitchen. Iya, ya ke mana? Terakhir ke kiri, lagi ngerjain yang di kitchen. Atau ke kanan? Lu ke kitchennya lewat benar. Lewat armory oh, kiri, atau kiri, lewat kiri, elektrik? Kiri, kiri. Armory. Oke, okay. Winata di mana? Di record sekarang. Di mana records? Iya, tadi ada CCTV hidup. Oke, okay. Andi Jol? CCTV bareng sama Hasta tuh. Enggak ada, dia jester kayaknya. Oke, okay, jadi gua ada dua informasi ya. Satu. Gua sepanjang game di CCTV enggak. Oke, okay, gua dengerin nih informasi gua. Jadi tadi gua mau meeting terus tiba-tiba mati lampu, terus box trickster-nya kebuka dan ada mayatnya si metal. Cuma karena lagi lights out dan mati lampu, gua enggak bisa ngelihat siapa. Pokoknya tiba-tiba kebuka boxnya terus gue report. Kedua, Oyen ngikutin gue kayak gue tuh lagi mau diminyakin tau gak lo? Kayak literally gue diikutin kemanapun. Gue lagi di toilet, nih. Gue medik. Gue ke Regina. Gue medik. Oke, yaudah. Pokoknya gue kasih tau aja gitu ya. Oyen ngikutin gue terus. Jadi. Andi Jol nggak ada di CCTV. Andi Jol sama Andi Jol sama Metal di emergency meeting terakhir. Sangat jauh kalau dia mau ke CCTV. Oh, ya udah Metal mayatnya di emergency. Oh, di CCTV. Kalau lu terakhir ngeliat Metal sama Andi Jul terakhir di emergency, ya udah berarti harusnya Metal. Andi Jul. Enggak, enggak bohong, enggak mungkin Metal diem doang di tangga atas. Oh, gua harus CCTV-nya nyala. Kalau dia jester ya GG. Tapi faktanya Hasta sih legit. Oh, tapi kalau misalnya udah kayak ketahuan gitu Bang Andi Jul kagak batu ya? Enggak lah. Iya enggak Bang Andi Jul. Apa kenapa gue batu? Tidak membatu, tidak membela diri Anda. Ya gue sekarang mati. Kenapa ngomongnya CCTV? Iya. Biar mati cuk, bingung gua anjing mau ngapain, aduh. Eh, kenapa Jul? Fan trickster ih. Fan trickster kayak gitu. Di tangan, iya kayak gitu. Pas ke kanan tuh. Oh. Absu banget di ujung si anjing nih. Trot aja udah mau gua. Gua the snitch, gua tinggal 2 ini lagi. Iya, udah 6 dah tadi gua lihat. Iya, baby. Mantep gila Willy Wonka. Kok Will apa? Anjir ditembak e-postnya. Ditembak. Pelajaran hari ini jangan bunuh orang di tangga. Jangan dong. Mendo. Apa? Gua tukang minyak. Tuh Arhonis kan, bener kan? Jangan ikutin gua. Gua udah merasa api gua siapa? Gua tak gua yang ngebantu. Gua udah ngeminyakin 3 orang anjir. Nanya dong medik itu cuma satu kali ya? Gua ya. Kan pembunuhan. Maksudnya satu round doang atau sampai round itu satu kali semua? Satu kali. Kalau medik mati, shield-nya hilang nggak? Hilang.
Lu bakal dapat flash biru Elon juga, Hans. Tadi gua medik lo, Hans. Kok enggak ada flash biru ya? Masa sih? Enggak kelihatan. Tukang santet. Iya. Tukang santet siapa itu? Tukang santet. Di next round, flash biru itu harusnya muncul pas ada orang yang mau coba kill sama ketika mediknya dibunuh kalau waktu itu. Eh, Bang Egi, enggak ada loh tadi. Sempat. Sumpah deh, enggak ada. Outline-nya ada enggak outline-nya? Enggak ada. Enggak bisa lihat dia. Kan yang bisa lihat cuma lu doang. Enggak ada flash biru pas si Metal mati kalau dia tadi medik mah. Oke, berarti. Kan, makanya gua enggak tahu, makanya gua enggak tahu. Mau di kill doang, Bang. Lu mau. Kan metalnya dibunuh tadi. Katanya ya udah hilang. Iya kalau gua waktu itu gua di shield terus yang mediknya dibunuh. Nah, gua dapat flash biru juga kayak gua tahu nih. Tuh. Oh, udah mati mediknya tapi sekarang mungkin udah di fix kali enggak tahu. Flash itu di mana sih? Kok enggak pernah itu deh muncul gitu. Apaan? Flashnya tuh di sekitar screen semua satu atau gitu. Layar lu tiba-tiba flash blue ceks. Langsung gitu. Lu langsung nge kok lu langsung nge kayak reaktor cuma reaktor warna merah. Lu warna biru. Oh. Anjay. Oh, reaktor kan merah tuh. Berubah jadi Ranger biru. Aduh. Ayo guys, langsung. Aduh, udah kurang tuh, udah ketolong tuh, udah mulai deh. Ada. Nah, tolong itu udah ketolong. Lu ngikutin orang, ngikutin orang. Udah gak ketolong itu, garingnya. Yuk. Asum. Oh no. Ini model yang kayak gini. Gua akan mati duluan lagi. Gua akan mati duluan lagi. Suruh kerjain tas aja. Oke. Where is the body? Where is the body? The killer appear to be. Ya anjir. Langsung panik tuh kalau udah kayak begituan. Jadi. Oke, anyways. The killer appears to be lighter color. Iya, kan. Gua udah duga. Iya, kenapa? Tadi dari mana? Gua dari itu, Aka. Masa. Lighter color. Winata dong harusnya dong. Luhan. Waduh, gue. Iya, oh, gue ya. Emang masuk ke lighter ya, enggak tahu dah. Gua lighter color. Lighter ya, bentar gue cek. Lighter. Aduh. Gua tahu kan ketemu Hans, ada Chico Park. Sebentar. Ini ada diskus terus saya, gue sambil ini sabar. Tadi gue udah gua ambil ke kanan. Kalau misalnya yang lain Devin itu masuknya lighter juga kan? Gua lighter, bentar. Gua dark. Gua masuknya apa? Dark. Kayak hidup lo dark banget deh. Dark. Gelap. Joko enggak ada di akak. Gua dark joke. Udah kelar akak gua, habis itu gua ke kanan ketemu dia. Gua metal. Enggak mungkin gua baru ketemu baru awal langsung ketemu si ini. Si siapa? Derlan. Gua Winata udah mati min gua min ya min enggak, Darren bukan Darren itu lain nalum lavender peach lavender warna apa yang wasabi mahoting tadi kan kita ketemu di wasabi kita ketemu di ini wasabi itu Joko apa engine rumah wasabi Joko gua apa iya gua kan saya gua ngeliat di Aka sih matinya ngeliat tuh ya sih gua ngeliat gua Joko Kiri gua light, kanan gua dark. Ini udah mau 17 detik lagi nih, ngomongin light sama dark doang nih. Gua liat lu di Aka. Tapi kan dia detektif katanya. Cia. Kita mau langsung vote nih. Eh tapi kalau dibunuh sama warlock gimana? Ketahuan lighter juga dong? Skip dulu aja gak sih? Bahaya gak sih? Gua juga masih gak jelas. Yaudah, sas berat hilang gitu. Oke, itu hampir. Devin, nanti kalau dia di warlockin gimana? Taunya Bang Deren. Nanti deh. Enggak, gua. Kalau itu di hipnotis, kan bisa aja di lighter color juga. Itu nggak bisa sembarang, cuy. Oke, Cia tuh medic ya. Jadi. Takut gue. Gua lagi nih yang diburu nih.
Gua mau diminyakin deh kayaknya deh. Serbat nih. Astaga, apa itu? Kok gua merah-merah tadi? Joko? Kok gua ngebeli merah-merah? Sorry nih. Tadi Hesni Renoval dekat record tadi. Tadi gua ngebling merah. Itu bukan biru. Kayak gua dimedikin deh kayaknya. Enggak, itu merah kan tadi reaktor bunyi. Bukan. Iya. Merahnya tuh gini nih. Duing, duing gitu loh. Ngerti enggak? Duing. Merah duit. Enggak. Gimana? Tadi pas ketemu Joko, gua merahnya ngebling, cuy. Bukan biru kayaknya deh. Traktor bukan. Enggak, orang-orang itu kok gradasi gitu loh. Duit gitu loh. Blingnya warna apa? Sorry. Gradasi. Merah-merah kayak duit gitu loh. Bukan reaktor. Sorry, gua udah mati nih. Iya, gua sorry mati, gua cuma benerin doang. Pokoknya itu nggak reaktor kan? Itu bukan reaktor. Enggak. Itu merah, merahnya begitu tuh, nyut-nyutan, nyut. Ya udah itu lo di ini. Joko berarti. Kasih shield. Joko itu. Joko San. Jok lo apa Jok? Yakin nggak lu? Yakin nggak Jok? Dia udah disus berat kan? Iya. Oke. Joko itu. Gini biar clear. Terasa. Hans. Dia call, dia call. Apa? Medik. Gue yang kasih lu shield. Gue medik. Seriusan? Ah ya udah. Ya. Ya udah. Kan? Makanya tadi gua kejar-kejar lu kan di meja biliar. Iya. Udah, der. Nama lihatnya Joko nih. Devin. Joko nih. Ini siapa satu lagi yang di sus? Enggak ada ya? Iya, ada. Itu mau triple kill apa mau double kill tuh? Mayatnya Star Devin mati lu. Iya, ini yang mati. Enggak tahu. Oh, button. Ini button nih ya, meeting call enggak ada. Waduh. Ya udah, vote yang di sus aja dulu tadi ya. Gua sus 2 kali kok. Goodbye. Iya, yeah, bener kan lu juga. Der, deketin satu gua lagi der. Siapa guys? Biar gua coba-coba nih. Ai. Lu ada ngeliat gua kan tadi Hans yang di atas reaktor itu? Iya, ada sih. Gua lihat tadi. Berarti aman kan gua? Itu apa ya? Enggak tahu gua papa. Der, tengah der. Wah. Oh, gua di shield. Der, tengah der. Der, please der. Deren tengah, Deren gak ke tengah, Deren gak mau nemenin gue. Deren gak mau nemenin gue. Aduh, gak ada button gue. Gue cuma bisa percaya Deren. Pas. Soalnya gue abis ngeiniin lu Jok, gue ngekers lu itu. Gue pengen. Si anjing gue dibunuh dong. Hah? Mana kan di tengah katanya. Gue udah ke record, maksudnya pilih tengah Der. Enak di perasaan gue nih. Mayat siapa tadi? Hans mati, Deren mati. Lu report mayat? Di mana? Lu di mana? Semua. Hari-hari miskom lagi. Sekarang ini baru jalan yang ke CCTV. Kurang ajar si Mendo, berani-beraninya. Gua masih di admin. Berani-beraninya. Egi security. Kan gue bilang Deren pilih tengah ya. Gimana sih Matt tadi kita ketemu di mana Matt? Terus mayat lo sebut di kargo Jul? Enggak, mayatnya di Moen Hall. Gue gak tau dimana, pokoknya gue lagi nyamun-nyamunin listrik. Di Moen Hall. Sebelum lo dari mana Boyen? Sebelumnya gue dari electrical.
Berarti lewat mana? Lewat bawah. Ketemu siapa di CCTV? Sobat, sobat guys. Gua abis main handuk, mayatnya di main hall. Ketemu nanti siapa di CCTV? Crewmate 2, 2 lawan 1, lawan 1, lawan 1. Ketemu siapa di CCTV? Ketemu gua. Di CCTV gak ada siapa-siapa. Tadi ketemu gua di jalan antara chicken sama kitchen sama CCTV. Sama kitchen. Ada ya, nalum ya? Chicken. Ada tadi. Lah, jadi yang mana nih yang benar? Udah lihat kali. Lu di admin ya. Ngapain lo? Nontonin doang. Udahlah, lu aja lah. Kok gitu? Mampus lu, Dok. Mampus lu, Dok. Apa? Gimana nih? Mampus lu, Dok. Jadi gimana? Mampus, mampus. Kok gua? Mampus, mampus. Gua sheriff. Gue sih. Lo ketemu Boyen pas di mana? Gua sheriff, Bro. Di antara CCTV sama kitchen. Sempet. Gua sheriff. Tadi CCTV-nya tadi gua lupa. Pokoknya di bawah itu gua ketemu Boyen. Siapapun yang kalian sus bilang gua coba. Kalau misalnya gua mati baru. Ini pada Fosy Mendo. Takutnya Andi Jol self report. Kayak yang mayat gua tadi di self report sama dia. Abis dibunuh di self report. Jol. Nyebutnya elektrik lagi awal-awal terus tiba-tiba berubah reaktor. Cuman gua enggak tahu yang mana nih. Kok gua sih? Berarti metal Jul. Oh, yeah, Hans ya, tadi aman sama metal ngecepat. Hans tadi dua lapan tadi. Gua si Boyer. Enak. Karma enak kan. Mantap. Sumpah. Kok gitu sih ini mainnya anjir? Ah gua mainnya. Udah. Mendo padahal nge-vote gua. Tahu enggak sih dilarang ngebunuh gua kalau enggak mau di vote out. Dari game pertama dari bulan-bulan yang lalu. Emang ngebunuh. Tahu gak sih? Iya, gua ngebunuh. Gua tahu gua. Ya mampus. cuman tahu enggak sih susah jadi snitch anjing? Lu enak tinggal keliling. Udah enak banget tadi lu sama Darren tadi. Dong, oh enggak, maksudnya tengah tombol, tengah kan ada 3 tombol tuh. Kiri, kanan, tengah. Nah, spawn tengah, itu maksud gue. Gue nungguin lu di main hall, enggak ada, gue engine kok enggak ada. Emang kita semua tombolnya, kita tombolnya beda semua ya? Kalau lagi pertama kali spawn. Random, random spawn, Hans. Oh, random spawn. Oke, okay, berarti. Nggak bisa tengah semua sama. Aduh, padahal tadi udah. Udah bagus tuh. Bang Dijo perkataannya udah kayak presiden anjir. Gua vote ini, semuanya jadi nge-vote. Presiden banget. Apa-apaan? Kira dia selamat tuh tadi tuh, enggak ada yang debatin. Kena memento. Aduh, enggak enak banget nih. Guys. Gue sih sas metal. Tapi metal sama gue tadi yang benerin apa reaktor ya. Gue mau metal. Lu dari mana Jul? Dari kanan dari mana man? Jul? Enggak, lu dari mana? Reaktor mana? Uyen? Reaktor yang di bawah. Itu kan Uyen. Ya guys, 2000 like. Come on, let's go. R8 besok ya. Sorry. Kan ketutup, Gi. Bang, 4 hari lagi ada game epic, kan pasti sehari nyelam minum air langsung selek. Oh iya, benar juga. Benar, Jul. Lu dari mana ya, Gir? Gua kan di bawah. Terus udah gitu kok gak masih nyala-nyala terus. Wah, Andi Jul lagi big brain banget nih. Crewmate big brain banget nih, Andi Jul. Terus lu ke kanan kan? Iya. Dari mana? Kenapa gua selalu dikasih role yang susah sih? Lewat record kalau gak snitch. Sheriff crewmate. Lewat record atau lewat sebelah kiri? Sheriff crewmate. Gua lewat sebelah kanan. Jol. Dah Jol. Maksudnya apa sih? Bener sih Jol, gua baru ngeh. Pintu di record masih ketutup tapi, Boyan. Pintu di record? Masih ketutup. Arsonis itu, dia tuh crewmate netral. Dia harus ngedempetin setiap crewmate yang lagi hidup 3 detik. Habis itu dia langsung auto win. Itu kan tadi gitu. Baru benerin reaktor, terus segitu gue kan kesana. Lu kan di kiri nih, ngebenerin reaktor. Ya kan? Nah, terus lu ke kanan lewat mana? Minum mulu nih. Lewat record, lewat mana nih? Dari kirinya ke kanan lewat mana? Yang ketek-ketek itu kan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Gue di sebelah kanan kan. Gue jalan kaki kesana. Lewat? Dia posisinya terakhir katanya record. Nah, maksudnya apa sih? Jelas. Itu reaktor yang di bawah kan? Gue benerin reaktor yang di bawah. Yang gue pernah. Lu, Jol. Ini lagi ngomongin apa? Gue gak paham. Lu vote siapa, Boyan? Gue ngomongin apa sih, anjir? Boyan, lu vote siapa? Enggak, intinya. Gue juga gak tau mau vote siapa. Gue vote Andi Jul lah. Jol, gue ngerti. Jol,
pastiin anjing Meta. Gua ngerti maksud lu Jol, tapi pertanyaan lu bikin Boyen bingung. Intinya kan tadi dari mana Boyen datang? Pintunya masih tutup. Udah itu dong ya. Pintunya gua buka tadi. Pakai kartu bukan ya? Sumpah. Next game gua mau pakai. Pertanyaannya absurd. Oyen juga jawabnya absurd. Jawabnya absurd. Ya jadinya absurd. Absurd. Nggak, maksudnya kan Oyen dari mana? Dia kan mau dari rekor, pintunya masih ketutup. Dia ke reaktor sebelah kanan gitu kan maksudnya kan? Tapi pintu masih ketutup. Oyen juga. Oyen jawab dia tuh ngeliat Meta, padahal Meta itu di sebelah kiri. Iya, itu juga kanan. Pintunya nggak kelihatan harusnya. Nggak bisa ngeliat gitu. Tinggal jawab aja dari fan gitu, selesai. Gue udah tahu nih impostnya siapa nih guys, gue snitch. Kan kita ketemu di main hall hidup. Iya ya, lain kali gitu deh tengah. Mantap. Coba. Tadi maksudnya gua enggak ngerti. Enggak, Boyen apa role-nya sekarang? Gua tadi emang jahat. Cuman gua kan belum ngebunuh orang terus sekarang langsung ngeses. Memang gua jadi bingung dong. Memang pertanyaan Andi Jul goblok memang dia nanyanya. Memang goblok dia nanya. Apaan anjir? Iya. Bang Dijul pakai meta presiden anjing. Enggak dong, kalau lu mah mati aja udah lu enggak usah komen. Lu mati aja udah. Marah. Ya udah ngomong tadi Andi Jul, udah ngomong. Ayo start. Emang Mendo anjing banget sih, Mendo emang parah sih. Lu awas lu, Do. Gua lock lu. Emang absurd deh. Memang absurd pertanyaan. Absurd emang Mendo, absurd banget sumpah. Mendo gue tandain. Ya Mendo gue tandain anjir. biar ngacak aja perdebatannya, banyak topik gitu. Aku jester. Aduh, gimana mainnya ya? Hari-hari anjir. Takut gue. Elgato gue rusak. Boyen bilang kalau gue jahat, dia mati duluan. Berarti Boyen gak yang bunuhnya. Wow. Ini benar-benar sweet revenge. Oh, gue mau nanya. Yang parah banget Boyen. Itu kelihatannya bug dari masuk fan itu tuh kelihatannya like tiba-tiba ada, terus kayak hilang gitu atau kayak gimana? Terus naik turun gitu. Apa? Ya, dia nge-blink di fan gitu, itu bug nge-blink. Oh, blinknya di fan? Blinknya di atas fan, terus hilang gitu. Soalnya gue liat karakternya si Metal, cuman di atasnya yang crane yang di deket. Ya, itu suka nyangkut. Dia kayak nge-blink hilang gitu, itu nge-bug dari ininya, dari Among Us-nya. Oke, di mana mayatnya? Ayo, di mana mayatnya? Tapi bukan di atas fan kan? Bukan dimana, sih, cuman kata lu nyangkut. Itu ngebug dari Among Us, jadi kayak suka tiba-tiba ngebling muncul tapi yeah, orangnya enggak ada di situ. Tapi selama tidak, bukan jadi kayak waktu itu yang sama Bang Egi itu loh, gua sama. Oke, okay, back to mayat. Jadi mayatnya di mana nih? Depan pintu vital, terus pintunya kekunci gitu di vital. Depan pintu. Saya tidak pergi ke vital. Berarti di electrical apa cargo? Posisi si tadi si sama metal di mana? Itu depan pintu vital. Ada electrical. Gua dari mungkin metal soalnya gue liat baru turun tangga. Gua di admin. Padang tuh balang Cia, Matt. Gua di toilet. Enggak, gua enggak liat Cia. Di toilet. Enggak, gini deh. Liatnya cuman baknya dia doang, enggak liat. Oh, tadi gua pas ke arah sisi gua di toilet. Ketemu sama aku di record aja, aku gak bunuh Andi Jul, aku belum bunuh siapapun. Iya, yang gak Boyen. Tadi gue mau bicara sama Boyen. Boyen. Aku gak bunuh siapapun. Boyen. Boyen. Siapapun, Jajah Cookie, jangan sengaja. Jangan sengaja, ini orang. Wah. Mendung sih keterlaluan sih, dilihat-lihat. Gue gak main. Buset, gue gak ngapa-ngapain aja. Kenapa jadi ke gue, Joko? Bener-bener. Tapi tadi gue tanyain dari mana? Kita
kita kasih sedikit-sedikit percikan api untuk dicurigai gitu loh guys. Tapi gue juga gak boleh dibunuh juga gitu. Umpet ah. Boleh gak gue ngumpet kayak gini? Susah banget mau big brain kalaupun mati duluan. Gimana ya? Gue harus ngumpet sih, habis masih kebanyakan ini. Nanti gue takut dibunuh. Enaknya dari sini itu gak boleh ke arah admin sih. Paling panas daerah admin. Paling bener tuh main di daerah Tech attack. Kalau gua nanti gua nanya dulu ke yang lain mereka di mana, habis itu nanti gua tinggal ngomong pengen gua darah kokpit feeding deck gitu kan. Gua takut dibunuh. Jadi gua tunggu dulu aja. Ayo dong, report deh. Kalau gua nyari mayat bisa gua dibunuh. Kayaknya udah pada bisa ngebunuh enggak sih? Enggak sih? Kayaknya udah bisa dibunuh deh. Musuhnya udah cooldown belum sih? Jadi gua tinggal keluar sekarang. Wah, mati lampu. Waduh, mati lampu guys. Ini dia. Pada saat di sini semuanya dibunuh. Oh, ini serba. Terus gua kalah. Terus sudah nih kalah nih. Tiba-tiba kalah. Mendo Boboyen mati. Waduh, Boyen. Ini mau ketemu Mate Devin. Di? Itu dimana? Joko mati gak sih? Di mau masuk ke Joko Park mati. Mati. Oh, di mana? Di kitchen sih, itu di kitchen, tapi kan pintu ketutup. Jadi kayak dia depan pintu. Kayak posisi dia mau benerin lights yang di viewing deck kiri bawah tapi dibunuh. Oke, terakhir gue lihat Devin daerah situ belakangnya itu has nih. Terus gue enggak tahu dia kemana, nongol-nongol dia di Terus ada Winata tuh nontonin, cuman gue nggak tahu itu maksud kayak terkagum-kagum masuk dari yes, fan, gimana gue nggak tahu. Ya so, gue di vital kok ngeliatin. Oh sorry, iya Joko mati pertama, ini Devin baru, gue sempet cek vital soalnya Joko udah agak lama ini. Oke. Si kun apa hijau? Lu ngecek vital, Der? Udah agak lama tapi ini udah lama Joko. Gue cek Joko mati pertama, gue mau nyari nggak ketemu, ketemunya Matt Devin. Ya udah, kalau gue sih. Oh, soalnya ini tadi pas gue cek Devin belum merah. Iya ini baru makanya Devin nih, Joko yang udah lama. Lu ngelihat Hash nih masuk fan apa gimana sih Cie? Enggak, jadinya kita kayak apa sih yang terakhir gue lihat Hash nih itu bareng sama. Dia nyari. Dapat gue. Itu dia ada di situ gitu loh. Kenapa terus dia? Yang gue bingung kau Winata tuh ngeliatin di jamnya gitu kayaknya ya, antara itu terkagum atau gimana gitu loh. Ya itu gue kok. Tiba-tiba Jester nih si Asta. Jester nih kurang ajar loh. Enggak, gue udah buat diri sendiri. Gue udah buat diri sendiri tuh. Tapi kayaknya bener sih. Tau-tau. Jester nih tiba-tiba. Cowok aja. Maksud gue sih kuasa bener. Kok tercengang semua? Jadi gimana nih guys? Main psikologi. Kau Will gimana? Ya, gue udah foto Hesni sih. Gue nggak ngeliat Hesni sih sebenarnya. Kalian gue buat, wah. Yes. Gue takutnya dia bener-bener. Iya. Yes, makanya gue tanya Will gimana nih? Yes. Yes. Kan, ya. Yes. Kalah. Jester itu. Gua Jester ya. Saat nih. That is so scary. That is so scary. That is so so scary. Aduh, Darren.
Mendo di CTV ya. Mendo di CTV. Darren sama. Ini gimana cara menang ya? CTV-nya ada yang mati deh. Oh, kokpit dulu deh. Udah. Mendo. Darren. Ini gimana ya? Gimana cara gue menang ya? Ini lama banget. Wih, nge-fan! Wih, Winata nge-fan! Winata nge-fan, guys. Tapi gue Jester. Lama banget nih. Ada yang mati gak sih? Aku kan... Mendo mati. Oh, Mendo. Darren? Kenapa? Pertama kayaknya kok lu kayak sering di gua terus kayak agak lama. Mendo di admin kamu, tadi. Terus gua, kedua kayaknya gua liat Mendo terus belakangnya ada lu deh. So explain. Mana ada? Aku kan ini, role aku kan snitch. Jadi aku tekstnya gua udah kelar. Jadi tanda birunya tuh ngarahin ke Bang Darren. Hah? Persis ke gua. Iya. Di mana emang? Lu lihat langsung di sebelah gua atau kayak dari jauh-jauh gitu? Pas dari jauh kan, aku kan dari itu habis kelar teks di dekat kitchen disinin burger. Terus ke engine room kan pas-pasan tuh. Aku langsung ke meeting, tandanya tadi ke Bang Darren. Darren, tunggu dulu. Enggak. Der, lu apa? Yaudah deh. Nah kalau gitu, nih gini deh. Yang tadi, yang report mayat itu ngapain gua report kalau gua jahat? Yaudah, ini mayatnya di mana? Ya. Gak tahu. Oh, gua ketemu Mendo. Mendo ada di admin tadi. Gue tadi emang ikut-ikutin Cia terus. Ya, Mendo ada di admin, tapi fan di situ kok nggak salah udah ditutup ya? Iya. Gue cuman ketemu sama Winata sih tadi. Iya tadi kan aku dari kitchen, ngasihin burger text terakhir aku, terus aku ke kantin. Apa lo abis bunuh Mendo, terus lu button? Enggak. Tapi snitch. Ya soalnya kalau bunuh dia snitch. Ya banget dari tadi. Dia snitch. Kita ke kunci-kunci terus gitu, Cia. Iya. Tapi nggak tahu Darren lu. Nggak. Bukan Darren sih. Bentar. Ini matinya, ini matinya. Bagian gua udah mencet juga sih. Ini juga sih. Dengar dulu. Gua dari tadi di vital, ini matinya bener-bener baru banget. Sebelum ada ini. Tadi kan ada sempat baru. Baru, ini baru. Oh, jangan ada siapa-siapa banget. Enggak mungkin Darren, enggak mungkin Darren ini. Enggak mungkin Darren ini. Ya kenapa lu? Ya emang gue di kanan. Winata sih kayaknya. Aduh, gue udah ini. Winata sih. Lah, kok Mendo? Gue dari tadi di Winata kan dia kan snitch. Tapi Hans ngeliat Mendo. Lu tahu dari mana dia snitch? Jangan-jangan dia enggak ada jaminan. Darren enggak ngelihat. Aduh. Sebenarnya gue bisa dump kapanpun sih si Winata ini. Winata jahat ini. Aduh. Tempel Darren deh. Betul trickster tuh. Gimana ya? Gue gak mungkin ngedrop si Winata dulu sih. Gak sih? Oh my god, mati dong.
Winata jahat sih. Winata jahat. Gokil. Hah? Tiba-tiba mati. Hah? Metal. Metal di samping gua tadi. Persis. Hah? Ya udah metal berarti lu di course. Berarti warlock dong. Iya kayak di warlock deh. Lu di mana, Hans? Nih, ya, lu mau sas gua lagi, Cia? Gua di tangga. Ai. Lu yang naik turun tangga dari awal sama lu ya. Hans, lu naik turun tangga ke Hans? Iya, gua, itu gua. Karena gua berdua sama Metal naik turun tangga. Ada Metal kan di bawah atau di atas? Di bawah dia. Berarti lu di course. Kalau lu mau tuduh gua warlock. Enggak, gini. Gua kasih satu clue lagi deh. Tadi ada teka-teki sebenarnya. Gua. Oh, itu gua. Gua dari tadi. Itu lu? Teka-teki doang. Iya, itu gua. Gua dari tadi takut ada Metal kan tadi gua kan kita nge-sus Metal. Gua takut lah masih ada Metal. Tapi gua enggak ngeliat Metal mati masalahnya. Jadi gini, ya, jadi gini. Kan gua naik turun nih. Abis itu pas gua turun lagi, Metal udah enggak ada di tempat. Metal udah hilang tuh di vision gua tuh. Ini main di mana, Cia? Di itu apa main hall. Tuh, dia udah pokoknya kita dia udah jalan. Itu kan kayak anak baris-baris gua gederan. Di mana Maya tah? Kutuk-kutuk tiba-tiba di situ. Oh, berat. Main hall atau engine, Cia? Engine dong. Engine ya itu ya? Ih, enggak mungkin main hall. Ya, pokoknya di situ. Warlock itu. Enggak mungkin dong. Berarti gua bukan di curse. Gua masih di teketek-teketek. Enggak mungkin gua bunuh Metal di engine. Bukan gua juga, gua kanan kan. Lu kalau udah curse dia lu pencet kill curse, dia mati langsung dimanapun. Hah, gitu. Kan jauh gua sama Metal. Jauh banget berarti. Iya, gua di kan lu ambil sample dulu iya, nih. Iya emang kayak gitu. Terus lu gitu. Pencet kill yang curse, dia bakal langsung mati dimanapun posisi dia sejauh apapun sama lu, mati. Tapi ya, gua masih gua masih kepikir. Tadi guys, kan Willy ngasasi Darren, tapi Hans ngelindungin. Kok siapa? Lu kemana? Mulhan, lu kemana? Gua ke Darren. Ah? Gak, bukan dong. Gua Hans. Kok gak tahu sih? Darren gitu. Firdaus, aku nge-vote Anda baik, Anda nge-vote gue. Enggak, tunggu dulu, tadi yang vote gue. Ya mesti gue vote ya. Mesti gue vote ya, gue gak tahu itu split second cuy. Gak bisa gue nge-vote kayak gitu. Gue split second, mana bisa gue nge-vote diri sendiri. Hampir, sabar ya. Gak bisa kalau gue nge-vote diri sendiri mah udah langsung ketawa itu 50-50 sih. Aduh. Tadi yang vote gue Winata sama Mulhan. Iya, yeah. I'm sorry Hans. Tapi kalau misalkan Will, lo beneran snitch atau bukan? Iya beneran. Beneran snitch. Tapi kalau misalkan Arsonis itu tanda apa? Tanda birunya warna biru ke itu ke banner. Hah? Kayak dia tuh kan dari Kederan. Aku pas-pasan sama serius dia, der. Dia ke engine tuh. Enggak, sebenarnya gue enggak tahu apa-apa. Si Darren. Masa si Hans yang ngelindungin Darren dari tadi ngelindungin banget. Dia juga aneh enggak sih sama Mulhan. Itu, kok aneh? Itu Hans itu Arsonis dan dia pengen No. Si Hans itu Jack. No. Hans. Hah? Lu beneran Arsonis Hans. Waduh, bukan cuy, ngapain gua Aron? Gua nge-post Darren baik. Enggak bukan ya, kan? Enggak. Lu kenapa nge-post Darren baik? Alasannya apa? Karena gue masih ya terus juga terus gue report yang pertama-tama ya, Mulhan. Sama. Ngapain kalau gue jahat gue report yang awal-awal itu. Terus gue baru. Sebenarnya nggak ada alasan mendasar sih kenapa gue post Darren baik sih. Soalnya tadi ada biru. Gue liat
Winata deket-deket gua anjir. Tadi kan pertama kali gua nge-sus ke dia. Enggak ada jaminan Winata beneran snitch atau enggak sih. Tapi enggak ada ngaku snitch juga sih. Bisa tanda biru bisa kartun enggak sih atau gejasan itu enggak bisa ya? Enggak, cuman ke impas doang. Iya, iya. Tadi tanda birunya tuh ke Bang Dern tadi. Apa gua enggak itu bukan Dern. Serius, gue gak akan sengotot ini kalau gue udah beneran impos ketahuan kayak gitu. Iya, Pak. Apa? I don't know. Gue sus Hans sama Derma pokoknya. Gue gak tahu, gue krimer biasa, udah itu aja intinya. Sama. Ngikut. Sama kan krimer. Sama, gue juga. Jangan sama Hans, temenan berdua. Wah, gak ada deh. Gua... Atau Willy impostornya, gak tahu kan. Gue... Gue Mulan. Tadi Mulan vote gue soleh. Padahal gue udah di vote baik kan. Wah aneh deh. Kalau yaudah kerumat gak tau apa-apa. Gak ada spesial sama musik. Wah gak bisa. Ngeset tadi tuh gak bisa tuh. Oh my god. Aduh, gak ada button gue. Gak ada button gue. Button nih, Cia nih. Masih button nih. Lah, kok ada Egi lagi? Untung fan-nya ditutup. Kok masih ada Egi sih? Kok Egi udah di vote out? Anjir. Pencet tombol. Belum kelar-kelar ini, wey. Ya enggak tahu sih yang mati enggak ada ngerjain misi. Orang gua ngelihat mayat gentayangan dari tadi gua... pada mantau doang, enggak ada yang ngerjain misi. Iya, dan entar gua kerjain deh. Tuh seriusan lu vote Darren tadi? Emang lu apa Hans role-nya? Hah? Gua crewmate. Role lu apa? Kayak kita jackal deh. Lo crewmat Hans? Gue crewmat. Yakin? Crewmat gue. Lo apa Cia? Gue crewmat. Kalau gue bukan crewmat, gue gak se-stress ini. Bukannya crewmat cuma bisa satu ya? Enggak, bisa. Gak bisa satu sih, maksudnya gue kelompok crewmat. Oh. Emang role lo apaan? Kalau kelompok crewmat, role apaan Hans? Udah. Kasih tahu aja udah. Gua? Gak guna sih role gua sih. Apaan?
Gua detektif. Detektif. Ya. Yeah. Tadi Hans ada yang report gak ya? Maksudnya? Ada yang report, ada yang di report sama Hans gak ya? Hans, lu ada yang ngeliat sesuatu gak? Apa nih? Lu bisa tahu orang jalan kemana-mana berarti kan? Iya. Yeah. Dari mana bisa taunya? Jejak kakinya kan? Ada ngeliat ya? Bentuknya apa? Belum sih. Belum lihat. Kan gue dari tadi gue standby di reaktor dua kali anjir. Oh, belum lihat. Belum lihat. Jejaknya belum. Sumpah. Gue di reaktor. Gue di reaktor. Gigi, thank you Hans. Let's go. Yes, let's go. Let's go. Yeah, let's go deh. Gigi banget. Let's go deh. Shaku. Let's go deh. Let's go. Oh wah. Sumpah, Willy Winata sih batu. Ya. Willy soalnya tadi gue liat dia udah ngefan, cuman gue nggak mau ngesas dia, takutnya kebuang satu. Gue udah liat Willy ngefan tadi ke atas, cuy. Emang detektif siapa? Jester. Jester, kan dia menang. Gue menang. Ini game yang menyebalkan. Oh ya, tapi kok di feed ini ya, di feednya ke ini barusan. Emang siapa lu? Emang lu detektif? Winata. Enggak, gua kerumet biasa. Oh, kok ngevote gua tapi? Lu medik. Setelah detik terakhir, mana bisa gue vote diri sendiri, anjir. GG sih, si Willy. Ngebunuh snitch, ngaku snitch. Iya, boleh-boleh. Itu pikiran gue tuh. Kalau Willy jadi snitch, pura-pura bisa nih, beneran dilakukan. Darren apa role-nya, Darren? Gila. Jekyll, emang planning gue gak mau bunuh siapapun. Hari-hari, Jekyll. Kok bisa sih, gue Jekyll ada panah-panahnya apa sih? Maniga. Maniga. Lu ranggu lah, masa enggak. Kerjaan gua ngumpet di toilet anjing, takut banget gua. Mati nih gua. Justru serem juga kan kalau ketahuan. Hah? Iya. Di pas ya. Takut banget gua. Mau buat Goodyfall. Kok gua ngebug gitu enggak kelihatan medik dari awal? Aduh, gua ketawa dulu, sabar. Enggak tahu. Aduh, sabar. Mesti install ulang lagi sih kalau mau coba download. Gua ke WC dulu ya bentar. Download lagi ya? Enggak juga kok kan. Gua udah download sebenarnya. Iya, maksudnya tinggal enggak usah download lagi, tinggal delete terus ekstrak ulang lagi aja. Delete coba ya, udah bentar. Willy soalnya diem-diem bahaya selalu anjir. Ya, prinsip dia ya, itu mas anjing. Gue udah gak percaya lagi kalau dia diem, gue ajak ngomong terus anjing, bodoh anjing. Susah kalau udah dia diem. Memang dia begitu, dia hening. Gak ada yang tanya, dia hening. Dem itu mas, luar biasa. Ya Allah. 260 kan ya, Vin? Ya, gue gak mau ngomong, gue gak mau ngomong. Gue gak mau ngomong, gak mau di TikTok pin nama itu dinosaurus. Metal sih, sebel gue sama metal sih tadi sih. Lu, mondar mandir. Enggak, itu gue fake text. Gitu belum mau bunuh gue. Gue tuh dari divide power mau ngambil sampah. Jadi Sheriff bisa bunuh Arsonis enggak? Dia bisa bunuh netral. Oh, berarti Arsonis bisa. Mana gue tinggal 3 detik lagi enggak? Tuh coba. Itu metal sebenarnya bisa ngebunuh semua tuh. Deg-degan gue. Gara-gara CG ya warnanya. Usaha outline-nya kuning, gue pikir kan Willy kan. Lu apa Hans? Roll lu tadi? Jester. Jester. Gue berani bener reaktor soalnya reaktornya di fan-nya di seal anjir. Gue merasa aman. Gue yang seal itu. Gue merasa aman. Iya, itu kalau jadi security guard itu harus di ituin, harus di admin sama itu dua tuh, wajib satunya lagi terserah deh. Wing deck kiri. Gue ngelihat persis si Winata dari fan. Wit. Terus dia naik ke atas. Tapi kalau gue tuduh. Oh, ya Hans Jester makanya enggak ngasih tahu ya. Iya, kalau gue tuduh nanti susah nih gue nih. Makanya gue bukan impus, gue udah panah. Gimana ceritanya? Mata berkedip. Terus si Hansu mondar-mandir doang dia. Kanan-kiri. Dia merasa kiri. Jahat tapi tidak berdosa. Gua, tapi kok takut banget gue, takut banget gue anjir. Ya pas settingannya udah dirubah, Jekyll bisa ketahuan panah. Makanya lu masanya gak bisa ngaku lu Jekyll juga. Gak mungkin. Iya. Dia jahat. Masalahnya dia ngikutin sama dia.
Gua mau nyari kepercayaan lu, Cia. Lu nyari kepercayaan. Salah orang, Den. Kalau ngikutin Cia, udah lu dituduh sampai akhir. Gitu. Kayak tadi tuh gua ngapa-ngapain, berarti metal dong. Gua kaget. Iya, paling gampang berubah pikiran. Salah orang lu, Deren. Siapa nih berubah? Gua. Lagi ganti nama. Mendo. Si Mendo. Gua. Lagi ganti nama. Alay. Kita bunuh pertama, guys, ya. Bunuh Mendo pertama. I'm a security guard. So, first thing that I need to do is Discord gue udah mute. Gue ke admin sekarang. Tiga ya mati ya. Kaget gue. Gila, gila. Mendo. Gue baru cek vital. Dua apa tiga? Dua, dua ini? Tiga. Kok di gue dua? Tiga. Hoodie, Val, nah. Enggak, gue gak mati. Tiga, yang mati tiga, itu nah, Devin, Egi, yang sama Cia. Cia mati. Oh, gue ngebug. Sumpah. Waktu aku sudah... Enggak. Oke, mayatnya di mana, Boboyan? di kitchen. Aku kitchen. baru dari bagian bawah situ. Keluar dari situ terus di situ udah ada mayatnya Cici Cookie. Oke. Okay. Aku enggak tahu siapa yang bunuh, tapi di situ ada Mendo. Oke. Okay. Dan dia enggak report. Gua papasan sama Jikopra dari Armory. Kita lihat kali. Nah, itu bukan dari Armory gua. Iya. Dari ini. Dari mana lu? Ini agresif banget. Dari situ kah? Dari Armory. Enggak, Jikoprak sih kayaknya sih dari Armory, bukan mungkin dari admin sih. Enggak. Itu pas gua dari apa namanya? Dari betul setir gua keluar terus pas mau ke arah engine room tuh pintunya tutup, baru gua buka. Ya udah, gua enggak. Berarti Sas Mendo. Kalau gua gini. Kan dikunci ya yang atas ya. Yang apa? Yang arah ke admin sama comms itu kan dikunci, tret, tutup kan. Nah, gua habis beres tas gitu pas banget. Nah, pas gua turun ke bawah itu enggak dikunci weapon. Itu enggak dikunci pas gua keluar tiba-tiba Boboyan nge-report di depan gua di tempat yang bikin burger. Jadi maksud lu ya, Boboyan ya, maksudnya Boboyan ini self report gitu. Maksud lu? Bisa bukan. Jadi self report. Oh. Bukan gua yang bunuh cuy, sumpah. Udah ya, sumpah lo udah sih, jangan pakai meta sumpah. Iya, nama Mendo apa? Tapi tadi memang pas gua lagi report gua itu di jauh Mendo. Mendo lagi keluar dari ruangan itu. Yeah. Dari ruangan armory kan berarti bukan gua dong. Tapi bisa jadi lu baru double back. Yaudah lu saling sas-sasan deh. Doh, lu sas siapa, Doh? Berarti Mendo. Sas Boyan, Joko, Mendo. Jadi Boboyan, Joko, Mendo berarti ya? Ya, sas dulu aja. Egi cabut. Oke. Aduh, enggak ke error dia. Crew map lagi paling kan? Cuma ada roll sebenarnya. Iya, paling gitu. Enggak ke vote lagi Mendo. Boboyan. Saya sebagai satpam yang sangat apa sih? Loyal ya pada pekerjaan. Gua bakal patokin. Serem banget tuh lagi mandi tuh. Darren Firdaus. Oh my god, ini serem banget. Oh, Winata mau nyerem gue nih kayak nih. Winata mau nyerem gue nih. Winata mau nyerem gue nih. Ha! Gue tutup sih, off fan. Guys. Kabar gembira untuk kita semua. Kayak gue becek deh nih. Sebar, Winata
Siapa yang mati sih nih? Ini yang mati itu Bang Andi Jul. William Bang Andi Jul, denger dulu. Ini tuh yang mati itu Bang Andi Jul. Oh. Yang Bang Winata blunder ke depan gua yang kebetulan gua share langsung gua tembak terus gua report. Oh benar, Winata. Tadi gua Winata nempel-nempel gua, dia Arsonis. Kalau Arsonis lu bunuh gimana? Enggak tahu Arsonis. Enggak bisa gak kan bisa, Arsonis ya? Kan bukan orang. Gua kira Sheriff atau lu jeng-jeng cekel, Mendo. Oh iya sih. Ya pokoknya Bang Winata nge-kill Bang Andi Jul terus gua. Oh iya sih lagi. Oh iya sih. Oh iya sih. Oh iya sih. Winata ngebunuh Andi Jul terus lu bunuh Winata. Jadi lu Sheriff. Yo. Yes. Berarti Fort Mendo enggak sih? Merah-merahan. Berarti Fort Mendo enggak sih? Wah, kok gua? Ya biar aman aja ya enggak sih? Lu apa, Der? Lu lu enggak berasa merah-merah, Bro? Giliran gua bohong enggak dipercaya. Oh, gua jujur enggak dipercaya. Terus kalian percaya kapan? Ya udah. Nih, ini kan yang disas berdua nih, Boboyan. Ya udah, kenapa lu enggak bunuh Boboyan abis ini? Coba gua lihat. Iya, okay. Coba. Oke. Deal. Oke. Kenapa lu bunuh gua jadinya? Kan tadi kan lu berdua kan sas-sas. Lu ngesas gua. Ya kan lu tadi sih. Kenapa lu enggak bunuh sekarang? Salah ngomong. Lu tadi kalau misalnya sih. Iya, itu maksud gua, Dok. Kenapa lu tadi enggak bunuh Boboyan dulu? Karena belum range. Karena tadi belum range. Oh, belum range. Karena masih cooldown. Kalau tadi pakai P2020 ya, longbow maksudnya. Kurang range, kurang range. Wow. Gua udah berencana loh. Wah, ini Boboyan kasih Mendo uwu. Jadi antara Mendo lagi big brain atau enggak? Mendo. Skip. Mendo parah sih. Kan. Ya udah Mendo kalau siapa. Gua skip lah, gua skip. Ya gua. Oke guys, Mendo sama Boboyan masih ada, hati-hati. Gua tahu dari mana lu Sheriff. Kan ini Mendo udah ini. Lu Sheriff dong. Ya gua skip, gua skip. Gua bakal coba nih. Coba kalau tapi apa yang bisa? Di mana? Showdown di mana? Di manhole. Darren. Oh, Darren medic. Darren medic. Terus Darren medic. Jadi gua sekarang ada shield nih. Gua ada shield nih. Ya kan sih? Mandi ya. Mumpung semua lagi pada showdown di main hall, gua mandi sendiri. Waduh. Oh my god. Spam report. Itu ada yang bunuh tadi. Iya di keramaian situ. Gua feeling gua metal deh. Enggak. Metal itu. Enggak ini. Metal. Mati sendiri. Gua enggak tahu itu. Mati lampu. Sendiri. Kok lu kelihatan? Pokoknya di situ ada gua. Berarti di curse. Boyen. Berarti di curse. Oke, berarti di situ ada siapa sih? Ada gua, ada Darren, ada Metal. Metal. Ada Jack Crab juga. Gua masih depan pintu lo, belum masuk ke atas. Oh. Gua udah. Gua ke bawah lagi langsung gua spam report tadi itu. Oh. Berarti gua free dong. Gua gak kesana sama sekali. Lah ini kan ngomongin soal ya, ini kan ngomongin soal warlock ya kan. Yang spawn di main hall, yang spawn di main hall itu gua, Boyen, Tas. Ya gua mandi kok tadi. Gua di kitchen. Ini mana main hall enggak nyebak Boyen itu. Mati Boyen, Hasta, Darren. Kalau Hans gua enggak tahu. Ini gua yakin baru-baru ini. Antara Bobo Boyen sama Jacob Hart. Lu nyantuy dong ngomong gue Boboyan ya. Der, ini crewmate-nya sedikit deh. Mending serius. Lu medic ya? Kenapa sih? Siapa? Lu medic ya? Iyalah. Oh, gue tadi udah ngomong. Lu enggak berasa ada merah-merah. Lu katanya mau ada sih. Ini, kenapa iya. Lu nemu orang iya, makanya minggu. Kan ini main hall. Enggak. Ini aneh sih, tapi di toilet enggak emang warlock bisa langsung nge-curse orang pas baru mulai kayak gitu tadi? Kalau emang mati sendiri, ya. Maksud gue kalau masih mati. Udah lama kan? Kan udah lama. Emang tuh udah lama ya kayak gitu ya? Udah lama. Feeling, feeling gue metal deh. Tadi ada rambut kuning, cu. Cuma bang, gue kemana orang-orang lari. Soalnya orang-orang kan ada gue, Darren. Ya udah, Der, gue percaya lu deh, Der. One tap. Eh ini dulu, ini yang mati di tempat di toilet anjing ini. Ini yang report. Ini metal Darren nih. Tapi kalau Darren katanya medic, mungkin antara metal kali. Antara Metal San dan Darren San. Bang. Darren katanya medic. Darren medic, katanya medic. Tapi gue bukan gue di kurs. Agus. Agus sas metal deh. Masa mati sendiri sih? Ya udah. Masa mati sendiri sih?
Wah, bener gak? Ini antara gue mau skip lu sama Cik. Bukan Boboyen. Ayo lu urus deh, lu sama Boboyen urus sendiri deh. Lu sama Boboyen urus sendiri deh. Oke, gua urus, gua urus. Sumpah bisa menang krumet. Pasang CCTV. Waduh, I told you my friend. Oh iya, benar told you apa? My friend. Benar-benar. Apa? Iya. Dia bunuh depan gua soalnya sih. Kok I told you maksudnya? Gua lagi sama si Mendo terus lu bunuh Joko. Yeah. Kenapa lu enggak bunuh Boboyen sih? Apa? Kenapa lu enggak bunuh Boboyen sih? Kenapa lu bunuh Joko? Ini Joko pertama ketemu Joko tadi. Sebenarnya tadi ya gini. Tadi kan Boboyen di round 1 itu sebenarnya ngesas Joko itu cuman gua. Yang ngesas Joko cuman gue, tapi dia kan ngeklaim dia tuh tadi di admin. Ya gue gak tahu lagi abis itu. Kenapa lu bunuhnya Joko? Oh berarti gue salah tapi gue bener. Hah lu salah tapi lu bener? Lu Jekyll anjir? Bukan. Lu Jekyll nih. Tadi pakai cara serif-serif gitu gimana caranya coba? Tunggu dulu hey. Dikit-dikit serif, gua aja juga kayak gitu aja sekalian. Mendo antep sih, Mendo antep. Ya dia tapi, bunuh di depan gua tadi, gua mau Mendo, terus ketemu Joko. Set, dia bunuh memang. Tapi gak ada yang ngaku serif sih. Kalian berdua jahat ya? Wah, oh, ini lagi. Ini yang jahat, Boboyen. Boboyen kan? Boboyen kah? Aduh ya Tuhan, dibilang dari tadi gue tuh baik. Ya udah lu mau savage kan? Lu mau savage kan? Ya udah lu bunuh Boboyen coba. Okay. Kalau enggak kelar game ya, lu gua vote anjir. Oke. Iya. Ya sama gua. Gua vote. Kalau gitu gua kalau gitu gua vote sih. Ya main hall ya. Wah, dia cabut sih. Panik enggak? Enggak panik. Oh enggak apa-apa. Maksudnya gue baik loh di sini kalau misalkan dia kayak gini caranya. Ya udah, oke. Gue pakai meta ini. Oke. Meta presiden nih. Ya udah lu mau kemana? Lu mau kemana battle ya? Kita ke main hall. Oke, lu main hall ya. Gue spectate. Oke. Dari jauh. Dia. Ini ngebug deh game gue. Kalau Mendo Jekyll sih, tapi enggak ada yang ngaku jadi sheriff sih. Dan udah tinggal sisa berempat, apakah Mendo beneran sheriff? Gak ada yang aku jadi sheriff, tapi kalau dia Jekyll sih big brain banget. Gue isi bensin dulu deh, bisa gue gak mission. Apa gue... Gue benerin. Battle dah. Jangan buka pintu, Bener kan si itu sheriff ya, nembak Boyen? Wow. Tapi si Willy bukan impostor, dia enggak bunuh dia jester. Oh, bukan impostor dia. Metal berarti bener tadi. Ya, lah, tapi gue bisa nge... Oh, dia Jester. Dia Jester, lu bisa ngebunuh Jester. Oh, gak apa-apa. Meskipun belum dari situ, kita victor. Let's go. Gue mau Asa mati ya? Asa dibunuh metal. Metal. Gue kira mati sendiri gara-gara warlock, anjir. Oh, Jekyll. Lu apa sih? Baik kan? Gue security guard. Oh, untung aja gue takut. Anjir. Tartar, gue gak... Wah, udah di start ya. Buat tuh ganti nama lagi. Aduh. Gege Mendo dapat konten. Is this it? Inikah saatnya?
aduh gue. Astaga, kayak gue tahu nih siapa nih. Ini dia gimana maksudnya nih? Gue di admin. Gue tahu nih kayaknya nih. Tadi ada yang lewat nih. The killer appear to be Darren. Oh. Ya udah. Ini Darren nggak kers kayak deh. Soalnya oh? Dia kayak ngebunuh mati di depan gue cuma nggak Darren. Darren? Cuman ya udah. Darren apes banget. Enggak, tunggu. Ini bisa Darren kena kers cheer. Ya kan? Iya, tapi kalau kasih ya, kalau detektif tahu langsung warlocknya. Orang nama langsung. Warlocknya. Oh, ya. Nama warlocknya. Nih, Hans kenapa selalu melindungi dia? Kagak, gua enggak maksudnya, I mean, itu bisa kemungkinan kan? Soalnya tadi gini, gua tadi papasan sama Cia. Gua papasan sama Cia tadi, baru aja sama Winata. Andi Jo lagi upload. Jadi tadi gua kira tadi gua mau ngasih si Willy. Tadi gua kira Cia tuh mau ngasih share ke gua. Darren ada permainan lagi ya, Ren. Pas gue liat tuh, boleh dimuatnya Darren. Darren, gimana Darren? Gue detektif. Gak tau gak, Der? Terlalu gede tuh otaknya, Der. Si paling big brain. Serius, Darren. Paling big brain. Big brain banget tuh. Lihat tuh. Gak bisa apa-apa, Der. Otaknya sampai berurat. Si paling big brain. Siap. Udah lo. Ya udahlah, Der. Nah, ini match bener-bener bau banget, kok bisa begini, nanti gue jelasin deh. Oh jadi banyak. Dia langsung detect warlocknya ya? Iya. Okay. Langsung orang. Oh gg. Pas-pasan yang nemu. Silakan Darren voting. Yang nemu pas pet Joko. Kok gue? Joko detektif. Ibatu banget kok gue. Biar gak lebih. Si big brain. Gila. Kedetect warlock langsung. Oh berarti. Koprak ini, gue minta shield aja Koprak ah. Gue minta shield aja Koprak ah. Siapa tahu dia kasih gue shield. Kasih. Siapa tahu dia kasih gue shield. Gak usah deket-deket, nanti gue dicurigain Arsonis. Oke, gue yang buka deh. Cok. Wah, serem banget. Sumpah serem banget. Serem banget. Gue dikasih shield gak? Gak ya? Belum ya? Lagi nyari nggak nemu-nemu. Too old to gain information. Too old? Terlalu lama ya. Lu lagi, Jok. Tapi yang gue bingung kenapa... Kenapa? Ada pillar appears nggak? Too old. Too old tuh berapa detik nih, too old? Ada nggak detiknya? Lebih dari 25 detik. Lebih dari 25 detik. Udah, namanya udah lama banget. The killer appears to be too old. Sebelum mati listrik, pas mati listrik gue lihat si Vital udah mati. Gimana ini mayatnya? Gue dihapus! Hah? Tapi yang gue bingung ya lu sapa apa? Dihapus. Ya lu papa sama siapa? Minata tadi sebelum naik ke atas tuh dari mana, Will? Apa, Will? Dari itu, dari vault. Tadi sembunyi di sana. Tadi dia dari arah kiri ke atas. Biasa, kalau sembunyi di vault sih jester sih biasanya sih. Baunya. Bau jester sih. Dari smell-smell. Takut dibunuh. Oh, takut dibunuh. Oke. Tunggu, okay. Sorry, di mana tadi mayatnya, Jok? Engine room. Engine room. Tadi Devin siapa dari atas tadi, yang ketemu engine room? Gua ngebenerin listrik di viewing deck. Sebelum engine itu dari? Room. Dari kitchen armory. Abis ngerjain AK. Abis itu mati lampu, gua langsung ke bawah. Berarti sebelum armory dari engine room? Kalau dari armory, enggak.
gue sempet ke admin. Sebentar. Apa? Sorry. Jul, sabar nih Jul. Kalau misalkan kemungkinan sama Hans, kita lihat nanti abis ini gue hilang apa enggak. Soalnya tadi gue sama Hans berdua. Okay. Gak dong, mana hilang, cuy. Gak bisa dua kali. Lupa gue. Gak mau temenin, Jok. Gue lupa di meeting yang mana. Boleh. Gue sama Andi, Jul. Ini udah dua kali. Enggak, maksudnya sebenarnya Joko medik kan? Bentar. Joko medik kan? Detektif, Joko detektif. Medik lu dari mana? Lu tadi kan lu ke atas lu. Jok, lu detektif, Jok. Mendo tadi habis matiin lah apa? Nyalain lampu, Mendo ke atas. Oh, Mendo nih, Mendo. Kanan. Kok gua? Lu tadi ketemu sama gua di listrik viewing-nya terus lu naik lu ke gua, kanan. Gua ajar lu Jul ya. Bener-bener ya? Iya, emang. Bener-bener lu Jul ya? Atas emang kemana tadi? Armo. Aku sudah disas Andi Jul. Berarti Andi Jul sih tidak boleh mati. Gue gak disas jadi Jester. Winata yang disas jadi Jester. Jadi nih, sisa apa ya? Oh Joko detektif. Jadi bukan dia mediknya. Oh shit. Serem banget. Kok detektif? Astaga. Iya, Jesternya, Mas. Apa? Lu sering banget jadi Jester. Ya anjir, astaga. Padahal udah disas. Aduh, padahal udah disas tuh. Hai. Gila ya, langsung kelihatan ya. Warlock gitu. Jadi siapa warlocknya? Jadi gini. Mati bareng. Gimana? Wow. Seripnya mantep. Thank you. Keren, crewmate-nya menang. Wah, ya kan? Gimana nih cara menangnya nih? Crewmate menang itu? Ini gimana? Sisa metal. Abis tuh kayaknya. Oh wow. Devin pun kagak. Ini game absurd banget. Jadi yang menang crewmate bener. Terus lu nuduh gua yang crewmate yang role-nya kagak. Ayo, thank you. Terima kasih banyak untuk dua teman impos gua yang saling bunuh ya. Salahin Darren enggak, mohon maaf. Saling bunuh gimana maksudnya? Lu banget si Darren warlock. Dia nge-curse-nya si Joko yang mana detektif. Terus Jok pencet kill yang kebunuh si Cia temennya sendiri. Joko bisa bunuh Cia, bisa bunuh impos juga. Bisa kill sesama teman, kalau curse bisa bunuh sesama teman. Oh wow. Anjir risky banget dong, risky banget. Masa sedih banget kan jadi curse detektif. Bau aja udah bau aja. Bener ya tadi lu yang bunuh si ini ya yang di engine room tadi. Yang lu bilang lu gua enggak bunuh Asta, gua enggak bunuh. Yang di curse detektif. Mat, harusnya kan lu lights out, Mat. Kok lu bisa tahu gua sih? Gua nge-spam. Soalnya ada suara laser naik. Tapi lu sempet ke kiri gitu loh. Iya kayak sempet ke kiri, pas banget gua masuk. Dia nungguin mayat gua, Vin. Dia enggak laporin mayat gua. Cuma itu lagi lights out, jadi gua kayak the fuck. Oke. Okay. Enggak, pas kan ada suara ini kan leader kan. Leader naik, ya udah gua langsung kiri, langsung gua spam aja lah bunuh. Wow. Wah. Tekonya mati sama siapa? Gua Jester. Tanya guys. Arsonis Oyen. Susah banget ya jadi Arsonis sumpah. Tekonya mati sama siapa ya? Itu Jekyll-nya metal. Oh, jadi saling kill anjir gila. Oh, meta Bang Devin tuh nuduh di akhir biar ke vote ya. Oke, siap. Gila. Crewmate ter-carry, cu. Wah. Aku Turiksta. Aku Turiksta. Biasa taruh di mana sih? Thank you.
gitu, Dok. Wow. Jul, kenapa nih, Jul? Yang baru di sini mati sih. Yang baru tahu di sini mati. Electrical apa ya? Sumpah. Ada Nabi Nuh Winata. Reaktor. Yang mau masuk ke electrical siapa ya? Gua. Baru dari CCTV gua. Gue baru info, jalan dari CCTV. Info gue cuma gue mau bilang 10 detik pertama delay, Mendo mati, abis itu listrik baru udah mau dibenerin, metal mati baru nyala. Jadi pake... Baru gue ketemu metal ini soalnya. Ini siapa? Gue lagi OTW ke listrik. Metal tadi bang Oyen soalnya. Metal sama Boyen ya tadi ya? Apa? Iya, terus dia naik ke atas kan. Terus pas Oyen naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Oh, gue gak, gue bukan turun, gue dari CCTV. Yang turun ke bawah siapa tadi ya? Nah, gue sempet papasan sama lu sama Boyen, eh sama lu sama metal. Posisi gue lagi di yang lights kanan atas yang cetek. Darren kah? Metal so, masih hidup tadi, makanya. Iya, tapi tadi metal matinya di atas tangga. Aku baru mau naik ke atas. Oh enggak dong, kan pas kita papasan posisi kan di, apa, dari yang cetekan kanan atas electrical sih itu masih jauh dari tangga. Aji, kostumnya si Willy. Di course bukan itu. Tua-tua banget. Bisa jadi di course juga sih. Jadi om-om, kakek-kakek. Tapi gue belum ke tangganya sama sekali. Gak tau, gue cuma papasan sama Willy doang tadi. Gue tadi malah mau sasboyan, tapi gak tahu kalau ada yang lain tadi. Apa dia mati warlock di curse gitu? Mungkin. Bisa jadi gak juga. Tahu. Kalau gitu berarti yang dekat sama metal siapa tadi? Tapi ini matinya udah 3 loh. Kan gak tahu ya kita. Mendo ya. Andi Jul di metal ya, Met? Andi Jul di gece, bukan mati. Oh, Andi Jul gece. Oh, Mendo mati, pantesan gak ada yang membantu. Joyen liatnya ada siapa aja selain metal? Aku mungkin mati lampu sih ya. Udah gue gak tau juga kalau gitu. Dah, gak tau gue skip. Ya ampun, pakai DC lagi Andi Jul. Emang gitu kan, kalau lagi jadi impos mah bau. Ayo Wes nih. Waduh. Waduh. Lagi jadi impos emang bau Hans, gue juga kayak gitu. Sabar deh. Gue... Jackal siapa ya? Gue taruh di mana ya? Boxnya? Vital. Gue taruh di vital cuma. Gue taruh di vital. Dulu. Taruh atas kali ya. Waduh, nah, mati dah. Hah? Gue lagi di atas. Sendirian, gue gak ngeliat siapa-siapa lu. Egy bukannya bareng Darren. Darren di samping gue, kok ini yang report siapa? Wah. Hesni. Asta. Berarti lu di curse. Iya. Asta di? Ini mah di mana tak? Oh iya, kok Asta yang di? Asta tadi di engine. Lagi di CCTV, dipasang security tadi. Iya, abis itu kan mati lampu, gue lah, gue kira... Ada Devin tadi nyusul ke Asta. Gue nggak lihat sama gini, kronologinya si Devin liatin gue, CCTV-nya masih nyala, terus mati. CCTV-nya nggak nginin gue lagi, gue kira mati. Gue tau CCTV, udah nggak ada. Terus mati lampu kan? Terus gue ke kiri, di kitchen gue report di kitchen ini. Itu main juga lu spam kitchen. Report iya gua pasti di kitchen. Bukan lu spam di report kitchen ya? Bawah ya? Saya hidup yang ngidupin lampu itu si Darren tadi di kiri bawah. Benar-benar baru Darren jadi Boyan kan ke kanan. Boyan ke kanan. Kanan. Oh kanan. Ya. Harusnya lewat. Darren sama gua jalan ini ke kitchen mau ke armory. Tiba-tiba ada report kok mati report. Makanya gua enggak tahu ini. Lu di curse. Lu ketemu siapa aja? Gua ketemu Egy. Paling ada Hans. Terus tadi di elektrik ada Boyan.
Itu doang. Hans Boyen berarti yang gue ketemu. Oh wow. Aku dong. Oh. Gak ada orang lagi, Digi. Gak ada orang lagi. Gue ketemu Hans sama Boyen, udah. Gue lagi di atas loh. Gue di meeting room sendiri, cuy. Gue ngesas Egi atau enggak sih? Hasta sih, Brad. Kenapa Hasta? Soalnya tadi Hasta juga dari kanan ke kiri. Lo spam report berarti ya? By the way, kalau misalnya ini, gue mending bunuh lo. Mending gue bunuh Oyen. Daripada gue report kayak gini, ini 0 detik loh, baru mati. 0 detik. Ini benar-benar baru mati banget. Jadi masalahnya ya, gila lah bias to be. Aduh, gua langsung bilang Egi tadi. Aku medik. Oh. Ya udah berarti antara Boyen sama Hans sudah. Siapa ke siapa? Aduh. Oh, sumpah bukan gua, gua skip deh, bukan gua. Gua ngaku duluan, Gi. Bukan gua. Ayo. Roll gua hilang. Devin anjing nih bener ya. Oh, Devin. Menang dong. Gua lights off dulu ya abis ini ya. 11 detik, 10, 9, 8, 7 security, 2 main hall security, 3 return security. Kita kasih lampu dulu. Lampu. Egi, padahal warlocknya gue, cuman lu nggak lihat gue deketin ntar tadi. Pasti. Oh iya, dan lu tadi ya, yang deketin TV, gue lupa. CCTV lu nyamperin gue ya? Iya. Padahal udah banget, bro. Iya, featuring kodok sama bebek tak. Ya, pas, gue udah bilang jangan ikut-ikut gue lu. Kita apa namanya? Gak. Gue buat tempat lu. Sumpah, gue jester lo bang tadi. Oh iya kak. Kalau situasinya gua yang di curse, kan lu spam. Gua gampang blunder. Gua. Kalau lu yang spam report, gua spam report, lu yang dapat duluan ya? Enggak juga, sama aja. Siapa duluan aja. Ping aja itu, ping. Kayaknya ya. Ping kok hata sih gitu. Gua detektif soalnya. Oh, ya tau gitu ini. Saya gua medik. Gua nge-shield lu. Makanya gua detektif. Lu sama-sama spam, ini ping gua. Kalau yang di curse nge-kill orang yang lagi di shield gimana? Siapa yang kedep-kedep? Enggak, gua ke nge-shieldnya setelah ronde itu. Soalnya gua tahu Egi baik. Soalnya Egi di curse. Jadi shield-nya. Shield-nya keluarnya round berikutnya ya. Gua enggak mau ngasih siapa-siapa shield gua. Tahan dulu kan. Pas gua tahu dia orang baik, udah gua shield. Masuk. Gua benar-benar shock aja tiba-tiba. Hasta guys. Ini. Yo last. Gua harus sahur. Mau mulai jam 8-an soalnya. Ih, lu mau sekolah kan? Makanya besok jam 7 dong, guys. Enggak begitu sih kontennya. Gua enggak sempat lights out dan enggak kasih lihat tunjuk box-nya tadi. Asu. Ini dia. Saatnya gua gacha lari-lari tidak tahu arah. Biar gua bisa spam report. Bawa kak dulu, tapi gak dimasukin. Spam report. Spam report. Mendosaur, spam report. Kok Willy ngajar gue mulu ya? Bener banget nih. Hijau. Jika opera. Sumpah. Sumpah. Jangan ikutin gue mulu, Will. Saatnya pisah. Arsonis tuh aja. Becek. Wait. Apa tuh? Aduh, tunggu dulu ya guys ya. Kalau lagi main nggak boleh lihat chat.
Mayat mana yang bisa gua report? Udah gak mungkin, itu udah terlalu lama cuy. Kayak gua aman deh, gua mungkin dibunuh sih kayaknya. Udah lama ini. The killer appears to be Metal Arms. Metal Arms. Ini mayat siapa? Metal. Ini mayatnya siapa ya? Oh, Winata ini. Willy. Ada yang mau ngaku detektif selain Hans? Gak ada lah. Oke. Gua ini. Oh, gua detektif. Ada yang mau bahas? Just go. Bang, dengerin gua. Ada yang mau? Kita bahas satu lagi nya deh. Kita bahas satu. Ini Mayat Devin, Mayat Devin. Ini Mayat Devin enggak tahu. Itu kasih pemelan dulu orang di SAS. Tahu. Lah udah mikir lebih stubi kok. Kok bisa lu ngaku jadi detektif, Bang Hans? Oh, ada Bang Hans. Bang Hans. Mayat ini mayat siapa Hans? Mayatnya Willy. Baru banget mati ya? Iya. Gua detektifnya. Anda ya terserah. Si detektif. Intinya gua udah bilang ya. Bisa, oh, Willy ngikutin gua terus soalnya tadi. Yang paling detektif ada yang ketemu Devin enggak? Enggak ada. Gua enggak ketemu Devin. Gua ketemu Hesni. Intinya Hans bukan detektif. Siap, yang paling detektif. Gua bukan detektif, Kak. Ayo Joko. Andi Jul. Udah kasih kesempatan gak dikasih temen gue. Iya gue udah vote diri gue sendiri. Intinya gue detektif. Kalau misalnya dia ngaku detektif dia salah. Nonton dulu Matt. Wes. Sudah saya duga. Apa detik masih aman lah ya. Asik, hari-hari konten. Bajunya gitu amat. Karena gue megang AK guys, itu kuncinya cuy. Kitchen viewing deck. Kitchen. Sayur bawang. Itu baik kan? Aku sudah mencium bau. Kita ngendus dulu guys. Wah, aku di curse. Si Joko Turset. Mati depan gue, trot mati sendiri. Gue di curse. Lu lewatin siapa lagi? Lu di curse. Gue tadi ke CCTV. The killers appear to be Darren. Nonton terus gue yang report aja dulu. Gak gitu kan capek. Tadi ada Andi Jul. Tadi Jeko Park bukannya lagi mau ke itu ya? Mau ke record. Ya? Gue sempat ketemu Hesni sih. Emang ada gua dihapus, ada kemungkinan sama Mendo. Gua di sini cuma ketemu Hesni pertama di Electric Vitals itu. Terus gua ke ya ini di basket situlah di shower di bukan shower yang yang handuk. Gua dihapus ada kemungkinan besar sama Mendo. Di handuk itu ada gua Mendo. Sama okay. Tadi gua ketemu sama gua sama Mendo terus loh. Enggak, gua dihapus di meeting sebelumnya yang pas The Killer to be appears yang pas Vital. Ini harus kemungkinan besar sama Mendo. Mendo san. Tapi kan lah, gua ketemunya Bang Deran sama Bang Andi Jul. Kan di match sebelumnya. Ini mau bahas yang mana sih? Iya, satu-satu. Yang match ini yang aja. Ini dulu nih Hesni. Tadi ketemu Hesni. Ada lagi enggak? Gua ketemu Hesni. Di awal itu tadi gua jelasin. Gua ketemu Hesni di Vital. Terus gua ke atas, gua ketemu Andi Jul sama si Joko. Kita kekurung di yang bas awal situ, terus tiba-tiba Joko mati depan gua, langsung gua report. Kayak Hesti nggak mungkin deh. Gua juga ketemu dia. Kok awal-awal tuh nggak. Gua malah lebih sama Andi Zul, jadi dia kayak ya udah sesuatu. Pokoknya role gua dihapus. Role lu dihapus. Lu ketemu sama siapa coba tadi?
gini. Ini Darren, Darren self report harusnya sih. Ya, ada kemungkinan Darren self report juga. Tadi posisinya ada Andi Jul juga di ruangan itu. Gue fokusnya enggak, gue enggak bisa fokus lu, gue fokusnya soalnya gue crewmate, tiba-tiba gue jadi crewmate terus okay. Gue inget nih gue ketemu siapa. Nah, kira lu apa Jul emangnya kalau gitu? Security guard. Gue lagi ngebenerin yang di kokpit sama itu gue tutupinnya. Berarti kayak nih, Mendo ini berarti. Mendo berarti eraser. Wah, gue direp diri. Wah. Lah kok anjir jadi Mendo sih? Kok jadi gua? Ya berarti Andi Zul terus terang dia belak-belakang ngomong saya kok mati asa ya. Bener. Enggak dendam aja kali sama Mendo sih. Hasta. Hasta abis ini harus dengan Hasta. Abis Mendo Hasta berarti. Uset ditutup lagi. Andi Zul lantang banget sih ngomongnya tadi. Kayak dia juga. Dia security guard beneran dan dia dihapus. Gue udah main sama Andi Jo, kalau dia selantar itu sih pede-pede sih. Kok gak bener? Calon mati dah temen gue. Oh enggak dong. Oh astaga. Ah. Ih gue kira lu mati Jul. Darren percaya sama gue. Gue kira lu mati Jul. Gue deg-degan banget. Lu kenapa ngejar gue terus tak? Darren ini self report. Gokil. Hasta kalau dari gue yang gue jelasin tadi ya. Hey, hey, posisi hey. Tadi di ruangan itu ada gue, Andi Jul sama Joko. Mana ngapain gitu gue bunuh? Kenapa? Kenapa Darren? Tak. Hasta gue bilang gue sempat ketemu dia, gue dikasih curse-nya tadi Hasta mau bunuh gue yang gua ketemu gue, Hasta berkali pertama kali juga ketemu. Dia bisa bunuh gue anjir. Match yang ngomong match yang tadi itu soalnya baru ketemu Hasta doang gue, Hasta baru ketemu Hasta doang. Tapi musuh ini tinggal dikit enggak sih? Tinggal satu. Enggak sih? Ya, posternya itu yeah. Kan metal yeah. Tadi gua kira sih tadi si Andi Jul mati. Makanya gua langsung puter. Ada Darren, ada Cici Cookie. Mendo mati, dibuang. Tahu Mendo arsonis kali. Kasian Mendo. Parah. Arsonis paling. Sama pembelaan gua yang tadi itulah gua di ruangan itu ada gua Andi Jul sama Joko. Ngapain gua bunuh juga gitu loh. Enggak ya, sih, takutnya kenal lu maksudnya ya, gitu. Ya, by the way itu lagi mati lampu loh. Enggak, tadi enggak mati lampu itu. Reaktor, Pak. Gue inget. Ya udah kita kelarin quest aja enggak sih? Ya udah. Ya. Gua temenin Andi Jul aja dah. Lu security guard yang udah pensi kan, Jul? Ini sama detektif aja dah. Temu gua di main hall dah. Gua Darren. Ketemu gua skip dah. Gua skip. Gua udah jelasin kayak gitu sama si vote gua Hasta sih sebenarnya. Cuma gua masih skip dulu. Ya gak apa-apa Darren gak Hasta. Gak ada yang mau percaya gue. Gak tahu siapa lagi. Gue percaya Andi Jul karena dia security guard pensiunan. Kan oh astaga. Gue suruh ke main hall. Ya gak ke main hall. Yang ini mah kagak jelas nih guys. Beboyan ya. Itu siapa sih? Oke, dua orang di situ. Beboyan sama Beboyan Darren di bawah. Berarti gua di sini. Kayaknya tinggal sisa Cia. Iya, kalau siapapun atau ada security itu siapa tuh? Oh ini Andi Jul mungkin ini, karena dia masih bisa ngelihat mestinya. Andi Jul sini mestinya. Lampu kah? Berani benerin lampu kalau kayak gini. Baik guys, kita menangin.
security. Habis nih security kan. Tutup aja semua anjing. Oh. Aha. Gue lagi nyari mayat Andi Jul tuh, gue cek. Aha. Oke, okay, this body is too old to get information from. Ah, tapi tadi yang habis kebuka, bener-bener kebuka 2 detik sebelumnya itu Boboyen yang lewat. Kenapa tidak di report di situ Boboyen? Bentar, matinya di mana? Lu kan tadi ke admin. Gua dari engine. Ini matinya di armory. Armory itu tempat taruh AK. Iya. Yeah. Hmm. Boboyen habis keluar dari situ. Iya, itu di depan situ mayatnya. Boboyen. Huh? Boboyen terakhir gua sama Cian. Ini gua deh. Apa ini Boboyen? Enggak deh. Gua tadi. Hey, hey. Enggak deh guys, bercanda. The kills appears to be Boboyen. Serius? Tadi enggak ada. Tadi katanya appears to be ini. Enggak, ini udah pasti Boboyen cuy. Dia keluar dari pintu tadi. Mayatnya benar-benar di depan armory. Kalau di armory ini memang gua di situ. Mau Oyen, dia enggak mungkin dong orang Oyen sendiri tadi. Wah. Hesni kok belain Boboyen? Di mana? Kok gua jester, gua aja ngesas. Yeah, jester nih kayak Hesni nih. Boboyen aneh sendiri. Banget, aneh banget. Ya, gua udah jelasin dari A sampai Z yang tadi lu deren gila. Ya, ini Boboyen sendirian, gak ada orang. Kejadian cuma lo doang di situ. Karena terus gua di fighter sepanjang tadi game. Tuh, deren. Tadi kata lu sama Boboyen. Tadi pintu tuh masih ketutup loh. Pintu masih ketutup loh. Di meeting room. Ketemu siapa di meeting room? Gak mungkin Boboyen depan gue. Itu udah jester tuh Hesni nih. Boboyen. Ketemu gua enggak di meeting room awal-awal. Enggak, ya itu terus gua ikutin dari belakang. Ini enggak nyampe 2 detik. Ini udah aneh banget sih. Kata gua ikut lu Han, siapa? Iya nih Boboyen. Udah Boboyen, ini Boboyen. Cia percaya gua. Boboyen nih, Boboyen. Gua emang dari belakang dari armory gua cuma tahu. Cia. Gua buang metal. Come on. Ya, serah deh. Udah pasti Boboyen. Hans, gue malu Hans. Ya, yeah, I'm with you. Kita kan udah di vlog bareng. Bener. Oh lo. Gimana sih cara text to speech ini? Hai Kohans. Minim 25.000. Thank you banget. Buka. Aduh, Darren lagi. Foto Darren lagi. Kok gak kelar? Hans, lu yang jelasin Hans, gue capek. Okay, jujur ya Der ya, gue gak bisa vouch lu apa-apa sih sebenernya. Cuman gue gak ngesas lu. Sebelumnya gue macia terus, gue pokoknya gak pernah sebut. Okay. Gue nempel orang terus kali ini. Enggak, masa Boboyen salah sih? Gak mungkin kan, Boboyen di depan. Siapa tau satu lagi Jacko. Kan Boboyen. Oh, satu lagi. Belakang dia, gue sepanjang game sama dia. Udah vote hasta, lu dengerin gua. Enggak, tunggu. Gua bareng terus pertama sama Cia kan. Gua nempel terus habis itu gua pindah ke lu Hans, gua enggak ada space gua sendiri. Oke, ini space ini. Ini chance cuma 50-50 ya. Iya. Iya. Karena game-nya enggak kelar nih.
Gak ada yang mati, terus disabotase, gue takut. Ya, makanya gue meeting dong. Ya bener. Cia, lu apa Cia? Ya, kita buka-bukaan deh. Cia, lu apa Cia? Kepromet. Oh shit. Yaudah, lu percaya gue gak? Berarti ini chance-nya cuma 50-50. Ini chance. Gak bohong, Matt. Chance gue cuma 50-50, Cia, di sini. Antara Hesni sama Darren. Lu pasti baik kan? Abis ini lu tombol, abis itu kita vote hashtag kalau misalnya Darren atau enggak. Ya. Ya udah, gua vote hashtag dulu. Ya udah, gua vote Cia, kita vote Darren mau enggak? Ya udah. Kalau Darren ini enggak ya udah, Darren lu crewmate kan? Ya. Sorry nih ya, abis ini kalau misalnya enggak menang juga, kalau ini enggak menang juga, gua vote Hesni, ya. Oh my god. Gua udah kepencet yeah. Fotasa. Gua takutnya Hans tiba-tiba jadi lagi fokus banget sih panji. Ini Cia. Aduh, Cia lu. Cia udah percaya gua aja. Gua yang salah. Gua yang tanggung. Vote Darren deh. Vote Darren dulu. Kalau Darren crewman. Ya vote Darren deh. Darren kan? Vote Darren deh. Hans, Cia, please Cia. Hasta Cia. Gua takut Hasta itu jester. Woi, karena dia udah bohong pas diboboyan. Cia. Darren dia. Aduh ya ampun Cia ya. Oh tuh kan Hasta deh jester jir. Eh bener Hasta jester cuy. Oh my god. Pencet sekarang. Oke. Menarik. Mau. Oh Hasta jester cuy. Oh Hasta jester cuy. Oh my god, Hasta Jester. Really, Hasta Jester. Tutupin sih ini. Siapa sih setannya? Siap pencet siap button siap. Oh, tekan jantung gua. Oh, wow, mati deh. Mah, mati dah. Ya, udah dah, mati dah. Capek deh. Sekarang ngaku deh, Der lu apa? Lu enggak mungkin baik berarti. Lu enggak mungkin baik. Hasta udah jester udah pasti. Gue sheriff kah? Ini gak menang, lu gak mungkin sheriff, gue detektif. Hasta udah pasti jester, dia vote sendiri gua tadi. Hasta jester pasti. Aduh mati deh, gak ada yang bisa menang nih. Berarti crewmate udah gak ada chance buat menang dong. Darren lu jahat ya, lu sih parah lu. Kita udah masuk vlog bareng lu tadi. Lu vote gue, lu gak menang juga. Gue coba mau ngomong. Sepanjang game gue nge-sus Darren kemana aja. Tok kalian, halo? Hah? Oh. Masalahnya Hasta juga jester, njir. Gue juga jester. Nah, gini aja, tak. Kita vote Hans yuk. Wah, gila. Kok yang... Vote Hans. Weh! Roh kan udah unik-unik nih. Dia doang yang bagus. Oh my god, guys. Lu nge-vote gue. Iya sih, lu gak ada yang... Sudah langsung. Oh my god, gue udah try hard banget. Keren-keren jadi detektif. Gue udah keren banget loh. Gue gak mungkin bantuin crewmate, Han. Really? Gue udah tahu si Asta dari awal role udah gak bener. Cuma udah keren-keren nih ya, nanti temen gue. Hari-hari di ghosting. Darren tuh mati sama gue, sumpah gue sheriff dulu Darren, tapi gue yang mati. Darren, lu jangan sok tahu lu nge-vote Hasta tadi, lu hampir menangin Hasta lu. Iya, lu kok tahu-tahu aja. Keluar. Dia keluar. Tanya terus. Hey. Enggak itu seri deh. Terus Hans keluar. Enggak, gua enggak keluar. Gua enggak keluar. Cuy, segi lagi dong, last game. Wah, stalemate anjir. Oke, gua anggap tadi susah. Jadi jester susah banget. Gua anggap tadi seri deh. Itu sobat. Hans kasihan dia keren-keren. Iya, gua udah
Satu lagi siapa nih? Andi Jil ya? Mau percaya gue semua? Ya udah, rasa untuknya bener. Darren bener-bener. Darren bener-bener sih. Enggak, gue udah tahu itu Darren jahat. Darren bener-bener. Tapi gue pengen ngesas dia terus aja biar gue yang dikira ini tetap. Gue kira Jester rasa crewmate aja gitu loh. Aduh, biar gue disas balik. Pas gue lihat. Kok Darren yang keluar berarti ya maka Victory tadi. Ngapain lu ngapus gua? Enggak, gua di sini. Gua enggak keluar. Bukan dia. Oh, tadi Darren keluar. Oh, Darren mati lampu. Ya, kan. Ya, gua lights out, guys. Gua lights out itu. Berarti kita victory dong. Kalau gini baru kalau gini baru tie ya. Kayak gitu ternyata mainnya ya. Oh. Langsung gua sabotase listrik manual gitu loh. Oh, Darren mati lampu. Kill cooldown-nya, 35 ya tetap 3. Eh, kita menang, guys. Mainnya gitu, biar menang. Hati-hati. Wah, gitu caranya ternyata. Gua pikir Hans yang cabut loh tadi. Ya, kita victory, cuy. Kita victory, cuy. Eh, gua membawa kemenangan. Kalian tidak appreciate sedikit. Tapi kemenangannya kayak anti-climax gitu. Anjir. Itu pusing banget. Kalau udah langsung mulai aja. Darren jentet. Disaborin lah ya. Orang mau mencet tombol gua susah sabar. Emang kalau udah kenalan orang dalam udah susah. sorry deh. Gua matiin lampu beneran. Woi. Aku eraser. Gua bisa ngiris orang. Siapa yang bakal gua iris? Susah nih, iris gak bisa sembarangan. Takutnya buset dah. Buset, cepet banget. Egy sama Devin tadi barusan. Iya, gua ini di curse gua. Ketemu sama? Gua spawn awal. Gua sempet papasan sama gua. Matt Tal di main hall kalau nggak salah Matt ya, ya kan ya? Iya. Nggak sempat papasan sama Metal, terus gue spawn di awal itu sama Joko. Yang juga, kalau nggak salah, tapi kan nggak mungkin dari awal langsung bisa. Ada 9 detik yeah. Kemudian lo kira-kira? Iya. Yeah. Terus yeah. Ada Hans juga. Yeah. Oh ya ada Hans di toilet, di tempat anduk-anduk juga. Terus siapa lagi ya? Udah sih. Berarti Hans kalau enggak, lu save report. Gua cuma ambil anduk abis itu gua cabut anjir. Gua udah di admin. Bentar, Jul, kok lu bisa lihat gua? Gua emang kita ketemu ya? Ini Joko ini. Gua kamar mandi. Gua kan ketemu lu. Emang kita papasan? Kan papasan. Keluar loh. Oh, gua enggak ingat. Berarti bisa lu juga dong kalau kita papasan. Kamar mandi. Iya. Kiri gua enggak ketemu Devin lama. Aduh, nah lu. Oh, dia DC anyway. Oh, dia mati sih. Ya itu dah. Dah berarti sas gua kalau enggak Joko tuh gua ketemu di awal ya. Jadi gua enggak bisa sas dia curse gua. Yang gua sas berarti Metal, Han sama Andi Jul kalau yang papasan dia bilang. Gua Metal. Oh no. Gua skip deh. Kenapa langsung vote nih? Ini kan gua masih 3 nih. Gua cuma ambil handuk habis itu gua udah langsung OTW admin. Sebelah saya main, Bang. Gua udah admin. Gua skip, gua enggak tahu. Gua skip. Dulu deh, skip dulu. Tapi ini BTW kalau ini bisa tinggal triple kill menang loh. Oh, bener juga anjir. Siap. Ini ada 3 impost loh. Eh, gua udah skip. Ada Jekyll. Oh ya. Iya, kalau yang dibunuh Jekyll? Ya udah. Bener juga. Main lagi. Ya udah, main. Gampang. Oke, kalau gitu. Kok anduk sih? Padahal gue udah ngomong ya, kok anduk sih? Anduk, anjir. Kenapa hari-hari gue? Hari-hari dibilangnya anduk. Hari-hari bilang anduk, anduk mulu. Eh, kita buka deh ini. Gue nunggu deh. Thank you.
Kenapa nih? Nobody died atau ini satu salah satunya impos. Jadi paham enggak sih? Iya. Nobody died ada chance yang mati itu salah satunya impos. Jadi dia enggak berani. Oh, jangan kayak tadi lagi gue senasib. Iya, itu mungkin. Mungkin enggak tahu makanya. Ya kenapa, Matt? Lu kenapa mau membela diri? Mau menjelaskan? Enggak, gue baru ngeh kalau 3 impos. Oh, iya. Nah, okay, itu Hasta. Gue tadi kasih tahu. Hasta, skip. Skip. Oh, iya. Karena masih... Feeling gue sih, ini gak ada sabotase, gak ada apa-apa. Kayaknya satunya mati deh, imposnya deh. Justru, bukannya kalau udah mati, justru dibantu sabo gak sih? Iya. Gue sih kalau mati sih gak pernah bantu sabo ya. Gue nonton. Kalau gue nih, kalau imposnya tiga-tiganya masih hidup, dia bakal kayak nyabo terus berusaha kill aja gak sih? Kan udah ya, bakal ya menang gitu. Ya udah, Tal, coba apalagi metal? Apalagi tapi metal? Mungkin masih sih? Nunggu. Gak ada tutup pintu juga kan tadi? No, gue di admin deh tadi. Gue ngeliat Hasta mampir ke admin, habis itu dia ke armory. Udah gue ngeliat apa-apa lagi. Ya udah, kalau gak ada yang punya info, gue skip vote. Gimana, Matt? Serius, gue takut. Betulnya tadi ada yang bilang Sasa sama Joko, kenapa ya? Si... Oh, kalau Hasta ya? Hasta, Sasa sama Joko. Oh, dia jalannya petatang-peteneng dari kitchen. Kayak yakin Joko. Ya, ngajok. Jester! Joko, kok cooldownnya lama banget, anjir. Cooldownnya lama banget. Aduh, sorry guys, thank you yang udah donate. Tunggu ya, aku belum boleh baca. I'm a racer. Ayo, tutup aja semuanya. Bisa keris. Oi, gue lagi di main hall, lagi mandi. Ketemu gue tadi. Yeah. Ada di mana ya? Kok gue tidak mana? Melihat siapapun sih? Gue muter. Gue dari records. Gue ke toilet. Gue ke kargo. Gue ke vital. Tadi gue udah kerjaan yang kiri tuh kapan? Electric main hall. Gue muter. Kenapa? Andizu main tadi. Hall, aku juga di main hall loh. Baru nyampe, baru mau naik tangga. Andizu tuh. Abis ituin listrik. Yang mati siapa sih? Oke. Okay. Gue nemu ente Willy, cuman Andizu kan tadi bareng sama gue dari kitchen muter-muter. Terus gue ke CCTV, Andizu itu kebau ke download view di kanan lah. Terus gue ketemu Hans dari dia dari bawah electrical paling dari vital itu. Iya. Bener. Gue kargo, gue ke vital. Habis itu gue ke elektrik. Suskers gue tinggal 2 nih, Hans sama Metal. Ah, gue lagi mau. Hans berarti. Oh. Kenapa Hans? Kan Sase lebih. Soalnya Mayatnya kan di kargo, dia dari vital. Gue ngabisin waktu banyak Mayatnya banget di admin dimana? Loh. Gue juga tadi sempet ke kargo. Lampunya. Gue gak ngeliat apa-apa. Di bener-bener di elek nyalain listrik kargo. Iya. Oh, wah kalau itu sih.
gue juga tadi bulak-balik dari billiard ke kargo ke vital, tapi gue nggak ada tombol report. Berapa baru dibunuh ya? Nggak tahu sih. Soalnya gue lewat sana, harusnya kalau misalnya ada kan gue nge-report juga dong. Tapi nggak ada gue. Gue nggak ngeliat apa-apa, beneran. Gue dari records langsung gue muter ke kargo bawah ke vital. Bahkan gue nggak cek vital, gue langsung ke elektrik. Nah lo cek vital siapa yang mati? Gua ke vital, gua nggak sempet cek vital, gua langsung kerjain misi di elektrik. Ush, gua fokus misinya. Tolong. Nah, udah, gua pot balik dah. Gua galau lagi anjing. Oke, udah kalau nggak harus pakai metal. Gua cuma vote nih. Wow. Oh wah. Brand new world. So shit. The brand new fucking world. Pakai muncul lagi si Andi Jul anjing. Host gue bunuh deh. Ngapain bunuh gue anjing? Gue tadi mau bunuh metal dulu. Cuman gue ngecek keadaan di depan. Gue mau sabotase. Abis itu gue balik ke metal. Lo kalau bunuh metal lo yang kelar. Gue detektif. Kan metalnya tadi di vital. Gue mau matiin lampu dulu. Maksudnya gue mau matiin lampu tadi. Kalau gue lihat di elektrik ada siapa-siapa. Oh dijual. Kasian lagi gue sama Devin. Boyan bang lihat dikeliling makhluk jahat semuanya. Dia sendiri crewmate. Siapa Jackal? Makhluk jahat. Manusia kepala ikan. Jahat. Metal menangin. Bisa menangin. Udah disusah-bisa-bisa sama Devin. Kalau main pot. Lu matiin lampu rumah gue Han. Tadi ya. Devin. Double kill. Wow, nice Joko, nice. Double kill mate. Waduh, ki mati. Oke, ini aduh, ini aneh banget. Ini aneh banget. Wah. Gimana? Lu, ini kejadian gua sebelumnya kejadian lagi. Oke, jadi gini. Ada box Rixer di kitchen. Jadi tadi itu seakan gue benerin comms tuh, ya kan? Nah, abis gue benerin comms, itu dari admin itu datang si Hasta. Hasta tuh ngikutin gue. Nah, gue lari ke arah kitchen. Pas gue lewatin kitchen itu ada box Rixer. Terus si box Rixer itu keluar, si Chia dari situ, terus mereka saling kill. Oke. Okay. Jadi Hasta sama Chia saling kill. Ini gue report mayatnya si Chia di kitchen berdua sama Hasta. Wah gue nggak tahu deh, ini kayak mereka berdua udah yang jahat. Lo berdua. Oyen. Gue crewmate. Oke. Okay. Oh, lo bener-bener pure crewmate. Please. Dari awal, bukan yeah. Dihapus. Gak dihapus. Oke, sekarang kalau gue jahat buat apa gue report? Ini tinggal 3. Gila metal, Chester. Gitu doang aja. Gue tadi juga sempat ngeliat ada yang ini keluar dari box itu, cuman gue nggak tahu sih. Ya itu warnanya. Itu gue yang ngeliat, Matt. Itu gue yang ini dari kitchen keluar, terus mereka bener saling bunuh si Chia sama si Hasta. Jadi kayaknya Hasta ini sheriff. Sheriff ngebunuh si Chia gitu. Koyen. Masalahnya gue tuh, ayo, gue tuh nggak bisa, gue tuh nggak ngeliat. Oh, mati dah, Jester menang lagi dah. Gue sempet sas sama Hans, tapi kita udah buang Hans dan harusnya memang udah oke. Okay. Iya benar kan harusnya? Ya harusnya benar makanya. Nah yang gue ini juga gue nggak ngeliat Oyen sama sekali dari tadi, jadi gue nggak bisa nge-watch apa-apa. Lo Jekyll ya Boyen nih? Hah? Lo Jekyll? Bukan, gue crewmate, pure crewmate. Gue Oyen sih. Oh gitu gue Devin. Soalnya gue gak ngeliat Oyen sama sekali disini. Wah, lu gila, Matt. Lu nge-vote gue, wah gila lu. Dadah, Devin, nono ya, sembarangan ngomong. Aneh banget, Matt. Soalnya dia Jester, Pin. Gak mungkin bela lu. Dadah, Pin. Tayang pernah. What? Maksudnya di... Padahal gak ngapa-ngapain, Matt. Enak terjawab. Ternyata kamu dari tadi bunuh orang ya, ha? Soalnya lu awal sus metal kan, Bin? Gak, dia tuh sus metal sama Hans. Tapi kan makanya gue bilang terakhir. Gila gue, Mas. Wow, wow. Gak
aku tahu Devin itu, Devin temen. Gue tadi mau bunuh diri sendiri kan. Devin, gue pengen bunuh Devin itu. Iya, gue tahu tuh, makanya gue lari. Makanya gue lari. Lagi-lagi udah satu lawan satu lawan satu sih, susah sih. Udah, gue hantem aja lah. Udah, sama-sama mati gue. Ya, gue cendol. Devin gak lewat, gue lewat. Terakhir-terakhir. Matinya rame-rame kenapa? Sih itu tadi di kitchen. Kau udah akhir-akhir kenapa Devin masih mau lapor? Soalnya gue nggak tahu sisa kita bertiga. Cool down juga. Resiko. Oh. Gue nggak ngitungin. Terus gue abis ngebunuh Cia juga. Gue takut ada yang datang lagi dari kanan. Karena Cia baru. 5 detik lama loh. Dan gue nunggu di admin lama banget nih. Kill cooldown gue kapan kelarnya? Meeting dulu. Sonis juga susah banget. Kasih jadi ganti. Ya. 30. Gue Jekyll. Oh Jekyll. Mental apa? 30 susah banget. Jester. Gak ngerti lagi, okay. Baik. Kalau Boboyen tahu gak, tadi dikelilingi orang jahat doang loh. Sumpah. Yeay, Darren. Sendirian terus dari tadi. Ada Darren. Thank you ya, Darren. Udah, yuk. Thank you semuanya. Thank you, Darren. Udah join game terakhirnya, Darren. Makasih ya. Tapi beneran gue udahan duluan. Ya, deh. Ini juga ada last game. Ya, kasihan Deren. Besok, ini aja Deren. Besok Deren mau main. Deren, yuk gue temenin berdua yuk. Lo ajakin si Devin main futsal aja Deren. Jadi ini semua. Lo impossible roommate. Les balet. Les balet. Ya udah om, gak apa-apa om. Besok lagi ya om ya. Sorry ya Deren. Besok om. Sorry banget ya Deren. Udah hati ya. Udah. Sorry ya Der. Yang penting bukan streamingnya lo yang aman. Barang lo aman kan? Waduh. Barang aman enggak, Bang? UPS gua aman enggak? UPS gua aman enggak? Hari-hari. Tapi kok enggak? Gigi hampir menang, Devin. Aduh, tidak. Iya, dikit lagi. Gua enggak tahu. Gua udah seneng tuh Devin ngesas gua tapi kok enggak vote gua. Udah. Tapi emang lo tau gue jahat? Enggak kan? Lo gak tau gue jahat karena lo sus kan? Gue mau di vote. Kalau gue karena sus dia banget. Sus gue, makanya gue juga nge-vote dia. Maksudnya Devin tadi skip ya? Enggak. Bener, gue ya Jester ya mau gimana lagi. Tadinya gue mau vote Metal. Iya, gue gak tau sih Metal. Jester, gue tuh mau ngambil hatinya Metal. Karena tadi gue bilang kan makanya, kayak oh, kita udah buang Hans. Jadi ya udah gue percaya belum Met. Nah, si Oyen ini gue gak pernah ngeliat sama sekali. Gue bilang, gue gak bisa nge-vote Oyen apa-apa gitu. Tapi ternyata di Jester. Oke. Gue udah seneng tuh hashtag gue diomelin kan. Hah? Gue diomelin gara-gara gue bilang gue ketemu lu. Tadi enggak, tadi kan gini ya, gue di admin ya. Terus lu lapor kan. Terus gue bilang, tadi gue, kan lu ngomong, gue tadi ketemu sama ini. Terus gue udah ngomong tuh, gue. Padahal kan kita ketemuan tadi ya. Terus tiba-tiba, iya tadi gue ketemu Sias lagi ituin Anduk. Hah? Anduk? Dalam hati gue kayak, mati gue. Rekayasa, apalagi gua, nih gue tadinya gak mau ngomong ke lu. Tapi oh. Lu ngomong tiba-tiba gue ketemu. Iya soalnya gue cuma mau, gue emang beneran nongol di admin doang tuh. Kok Anduk ya? Tiba-tiba gue jadi disan. Hari-hari Anduk. Ah yang bunuh Willy gue loh tadi. Enggak Willy emang ada mayata gue biarin. Iya, Mulhan tuh gue yang bunuh, padahal gue warlock. Tapi ya gue ngeklaimnya gue di iniin aja. Di encerut. Warlock tricky banget sih. Warlock emang sangat mengubah. Iya, Warlock itu gameplay. Gila sih itu. Sangat mengubah. Tapi tadi sih apes banget sih, Darren. Itu gue gak paham lagi deh, Darren. Sorry, Darren, kecepatan gue mencet mati lampunya tadi. Tadi kayak lu aneh banget, kayak mati lampu tuh jarang, tapi setiap gue lagi main Among Us mati lampu. Sorry, tadi gue pencet soalnya, sabotase kepencet. Beneran sabotase ya, Der ya. Sabotase. Bisa pas terus gitu loh, dua kali berturut-turut nih. Sorry. Thank you semuanya. Thank you. Besok gue coba ajak lagi. Oke. Besok belum tahu deh, soalnya kan besok reaktor rumah lo. Amisnya kan ini, lebaran. Jangan. Enggak semua bisa. Hah? Pokoknya 3. Ini. Discord nge-lag ya? 2 hari. Discord nge-lag tiba-tiba tadi. Lebaran besok bukannya 13. 2 hari lagi kan? Iya kan bis. Takbiran masih besok takbiran gitu loh. Oh, iya kan takutnya ya. Mungkin Metal mau keliling-keliling kampung dulu kan? Iya. Oh iya benar juga. Nih minta ini ampau. Ampau. Saya bangunin buat sahur lagi. Enggak ampau. Hari lagi aja. Kok ampau sih?
Besok malam takbir. Ya ya oke. Okay. Takbir, takbir lama ya? Biasanya ya? Lama. Kan habis itu. Main lama. Ya. Lusa ini, lusa ini kan kenaikan Isal masih. Iya, barengan tuh. Barengan ya. Collab guys, collab. Kalian kalian ngerayain yang mana guys? Ayo. Gua dua-duanya sih. Angpau lain dong kan. Angpau lain. Apa hubungan sama angpau anjir? Oh iya, maaf. Lu gila ya? Lu kira Imlek. Itu lu Imlek. Eh, besok kalau opsi agak susah ya soalnya. Kalau enggak FCT sih, FCT kenceng. FCT ada update baru itu lihat. Iya, ada map baru, Vin. Iya, ada map baru. Selamat boleh. Gua sih gas ya. Eh, gua closing lu. Itu loh yang gua. Gua penasaran sih ini habis yeah, itu yang gua takut. Baterai Simo sudah meninggal takut atau? So, okay guys, terima kasih yang udah nonton Among Us untuk kali ini. Hope you guys have a wonderful day and ya nanti kalau misalnya gue streaming lagi, lihatlah gue istirahat dulu. Lihat tadi gue baru balik juga soalnya, oke? Okay? Terima kasih semuanya yang udah. Oh, tadi ada yang donate ya, sorry banget tadi donatenya ada yang ngomong lagi anjir. Oke, okay, gue lihat dulu ada siapa tadi. Terima kasih buat Gochan, Slu, thank you Slu. Hai Yuda, gimana cara text to speech? Hehe, 25 ribu dibaca sendiri nanti Yuda. Thank you banget Yuda. Raditya, Mposnak sama Miss Beast. Ada Nak lagi, ada Udin. Henny, thank you banget Henny. Yen, 1111. Tanti, Feon, Vio, sama Budi. Thank you banget semuanya udah jadi member juga. Thank you. Dah, ya. Kita istirahat dulu. Stay healthy and bye-bye guys. Thank you kostumnya semua dari Devin. Nanya Devin deh kalau mod-modan kayak gini. Thank you guys. Dadah. Bye bye. Besok Resident Evil. Oke. Okay?